الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاه والسلام على نبينا المصطفى المجتبى محمد وعلى اله ومن اتبع الهدى قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar amma ba'd jemaah ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang pada asalnya jadwal kita di pekan keempat hari Sabtu sedikit bergeser di Ahad keempat ini karena ada beberapa pertimbangan dari panitia hafizahumullah dan insyaallah itu tidak sama sekali mengurangi kebaikan dari masjid ini dan juga ta'lim kita tetap bermanfaat insyaallah taala tentang kajian atau kajian kitab syarah al-aqidah al-wasithiyah mengambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak semua kalimat kita bahas tetapi fawaid yang paling bermanfaat untuk kita akan kita bahas insyaAllah Pada kali ini bahasan kita adalah Tafsiran terhadap surat Al-Furqan Ayat ke-58 Atau potongan dari surat Al-Furqan Ayat 58 Satu ayat yang berbicara tentang tawakal Satu ayat yang diisi di dalamnya kalimat pertama Wa tawakal Bertawakallah engkau Bertawakallah engkau Perintah untuk tawakal Potongan ayat tersebut yang akan kita bahas insyaAllah Yang semoga Allah jadikan Ta'alim kita ini bermanfaat untuk diri anda terutama dan juga Rekan-rekan sekalian yang hadirin dan hadirat Dan juga kaum muslimin dimanapun mereka Menyimak kajian ini Itu Al-Furqan ayat 58 Potongan ayat pertamanya yang akan kita bahas insyaAllah Kata Rabb kita Azza wa Jalla Wa tawakkal alal Hayy ladhi la yamut Itu kalimatnya Kalimat yang hanya beberapa kata saja Tetapi tafsirannya bisa panjang Wa tawakkal alal Hayy ladhi la yamut Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Beliau menunjukkan beberapa ayat-ayat sifat Allah Ta'ala dan ini termasuk di antara ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala. Watawakal dan bertawakallah engkau kepada Al Hayy, yaitu yang Maha hidup, Allah Dila Yamud yang tidak mati. Ditekankan di sini ada dua hal, Al Hayy, yaitu yang Maha hidup, dan Allah Dila Yamud yang tidak mati. Maka di sini dengan potongan ini ada dua sifat. Sifat pertama sifat yang muthbatah. Sifat yang kedua sifat manfiyah. Sifat muthbatah artinya adalah sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Itu sifat muthbatah. Dan sifat yang manfiyah adalah sifat yang Allah nafikan. Baik di Al-Quran atau melalui lisan Nabi di As-Sunnah. Maka di sini ikhlas sekalian wa tawakkal 'alal la yamut Ini sifat yang ditetapkan. Allah taala Maha hidup. Maka sifat yang ditetapkan di sini adalah sifat hayat yaitu kehidupan. Kehidupan yang sempurna tidak didahului oleh ketiadaan, tidak diakhiri dengan kematian dan juga tidak ditengahi dengan tidur atau pingsan. Maka itu adalah kehidupan yang sempurna dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat hayat kamilah seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak didahului oleh ketiadaan. Allah taala tidak ditengahi dalam kehidupannya dengan pingsan atau semisal itu. Allah taala juga tidak diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Maha hidup. Ya, terus kemudian di sini dikatakan Allah dzila yamut. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai sifat manfiyah, sifat manfi atau sifat salbiyah, sifat yang dinafikan, sifat yang dinafikan, yaitu ditiadakan oleh Allah. Allah meniadakan beberapa sifat di Al-Quran atau As-Sunnah Al meniadakan beberapa, beberapa sifat. La tak sinatu walau misal. Pernah kita bahas. Allah tidak uh, ngantuk tidak pula tidur maka sifat ngantuk dan tidur itu tidak ada pada Allah karena Allah sendiri yang menafikan sifat tersebut. Kemudian dalam hadis Qudsi ini haram tuh ala nafsi zulma aku haramkan atas diriku zulm kezaliman maka tidak ada sifat zalim pada Allah Taala Allah menafikan sifat zalim pada dirinya. Begitu juga dengan sifat kematian. Allah Taala menafikan sifat kematian pada diri atas dirinya. Jadi tidak akan pernah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di sini penekanan bahwasanya al hayy yang maha hidup itu konsekuensinya adalah tidak mati sama sekali. Tidak pernah, tidak akan pernah mati. Maka bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Begitu. Ya ketika kita betul-betul mendalami ayat ini, maka insya Allah akan semakin tumbuh iman kita untuk terus bertawakal kepada Rabb kita Azza wa Jalla Al-Hayy Al-Qayyum Selagi Allah Ta'ala maha hidup Allah Ta'ala Al-Qayyum Maha mengurusi makhluknya Dan kepengurusan Allah terhadap makhluknya itu detail di setiap saat Di setiap saat Allah Ta'ala tidak akan letih Walam ya'ya bi khalqihin Di sini juga Allah Ta'ala Menafikan sifat letih Tidak ada sifat letih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbeda dengan makhluk Ya, berbeda dengan makhluk yang memiliki keterbatasan daya dan upaya. Bisa letih. Kadang butuh tidur, butuh istirahat. Makhluk manusia. Begitupun binatang sebagian besar membutuhkan istirahat. Tidak bisa mereka bekerja setiap saat. Adapun Rabb kita Azza wa Jalla tersifati dengan Qayyumiyah, yaitu yang Maha mengurusi segala makhluknya tanpa kecuali dan tanpa dihalangi oleh apapun terserah Allah Ta'ala maka itulah Rabb kita azza wa jalla dengan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala menafikan dari dirinya sifat zalim, sifat tidur, sifat ngantuk, sifat letih, sifat mati tidak ada, tidak ada pada Allah sifat-sifat semua itu. Taib. Dan sifat-sifat salbiah atau manfiah seperti itu yang dinafikan, Allah Ta'ala juga menetapkan, maka konsekuensinya adalah ditetapkan juga apa, lawan dari sifat yang ditiadakan itu. Kalau Allah memnyadarkan zalim pada dirinya, tidak ada zalim pada dirinya, maka berarti Allah Taala bersifat adil atau hakim bijak. Kalau Allah Taala mensifati, menafikan sifat ngantuk dan tidur pada dirinya, maka Allah menetapkan sifat apa? Al hayat dan koyumia ya, kehidupan dan kepengurusan pada dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa Taala menafikan sifat letih, ya, sifat letih, ya, maka tertetapkan sifat yang berlawanan dengan ni itu sifat kekuasaan kudrah ya, yang tidak maha kuasa yang tidak ditengahi dengan keletihan sedikit pun kalau Allah Taala menafikan pada dirinya sifat kematian maka Allah tetapkan pada dirinya lawannya yaitu sifat kehidupan yang sempurna. Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah At-tawakkul kita mulai dari tafsir ayat ini. At-tawakkul ma'khudun min wakala syai'u ila ghairihi. Atau wakala syai'a ila ghairihi. Diambil dari kata wakala, mewakilkan sesuatu menuju selainnya. Ai ilaihi, yaitu menyerahkan sesuatu pada orang tersebut, pada hal ter, pada pihak tersebut. Maka tawakal makna tafwid. Tawakal maknanya tafwid. Tafwid ini artinya menyerahkan, Ya, tawakal kepada Allah artinya menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mendefinisikan tawakal sebagai menyerahkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini definisi yang kurang. Definisi yang belum tercapai rukun-rukun dari tawakal. Sehingga perlu definisi yang lebih panjang dan lebih spesifik supaya tidak disalahpahami. Karena kita lihat banyak rekan jemaah tabligh yang mereka Berusaha bertawakal tapi tawakal mereka salah. Mereka zalim bukan tawakal, meninggalkan anak istri mereka tanpa adanya nafkah. Kemudian mereka beralasan tawakallah kepada Allah, Allah yang memberi rezeki. Maka ini mindset yang salah. Karena memahami tawakal yang salah. Jadi orang ketika memahami suatu prinsip dalam Islam itu salah, maka akan terjadi di kehidupannya itu furu' atau cabang-cabang kesalahan dari prinsip yang salah tersebut. Di antara prinsip Islam adalah tawakal. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan tawakal itu adalah syatrul iman. Tawakal itu adalah setengahnya iman, sebagian dari iman tawakal. Ya. Dalam segala hal, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah mencari rezeki, dalam masa apapun di dunia ini, sampai tentunya, tentunya di akhirat nanti, maka tawakal setengah iman dan dasar asas dari iman, tauhidnya seseorang juga ditawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tawakal memiliki kriteria rukun atau syarat sehingga hal tersebut bisa disebut tawakal. Ya, jadi, tidak sembarang mengatakan tawakal itu yang penting serahkan perkara kepada Allah selesai, kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada apa Maka ini adalah salah. akan kita bahas nanti insyaallah setelah ini ta'rif dari tawakal. Sebagian ulama mendefinisikan tawakal itu apa? Maka layaknya kita di sini ikhwan betul-betul memahami prinsip tawakal dan definisinya. Salah paham repot urusannya. Ya tidak sedikit dari firqah Islam dari orang-orang terutama orang-orang sufi, mereka berusaha tawakal tapi mereka menyakiti orang. Terutama istri dan anaknya dan juga mertuanya otomatis disakiti gara-gara apa? Tidak menafkahi anak istrinya dengan alasan tawakal. Ini talbis syaitan untuk melegalisir salahnya manhaj atau kebidahan dengan alasan seolah-olah itu alasan religius yang dilegalisir dalam Islam itu tawakal. Padahal tawakal tidak seperti itu. Meninggalkan anak istri tanpa nafkah bukanlah tawakal, melainkan ini zulm, jaur, kezaliman. Dan ini merupakan hal yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Walaupun nanti di akhirat dia menjawab tawakal, maka Allah Taala menafikan tawakal seperti itu. Maka kita wajib memahami tawakal. Bahkan sebagian keluar bukan jamaah tabligh lah. Misalnya kita sendiri, Ikhwan. Di antara kita sendirilah misalnya. Ya. Berus ada ada yang banyak yang berusaha untuk mencari nafkah alhamdulillah. Tapi ada juga yang zalim tidak mencari nafkah. untuk anak istrinya dengan cara yang halal. Ada sebagian kita walaupun sudah ngaji, sudah diajarin tauhid, namun salah dalam memahami tauhid itu sendiri. Tauhid tawakal, kita harus tawakal, tapi tawakal kemudian tidak menempuh sebab dan tidak berikhtiar. Maka ini betul dia bertauhid tapi konsep tawakalnya itu kacau. Ya. Konsep tawakalnya kacau. Ada yang seperti itu, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Padahal mampu masih muda. Ya. Ala hal kita definisikan di sini ikhwan. Tawakal kata para ulama nanti akan kita sebutkan tiga hal di sini yaitu di, di, definisi ini ada tiga hal. Tawakal adalah akan baca dulu bahasa Arabnya sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri ma'athiqatibihi wa fi'lil asbabis sahihah ya gitu ada ulangi dalam bahasa Arab aja ya, dulu dalam bahasa Arab dulu sidqul li'timadi ala Allahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari ma bihi wa fi'lil asbabis sahihah tawakkal adalah jujurnya bersandar pada Allah Jujur di sini bisa artinya benar. Jujur atau benarnya bersandar pada Allah Ta'ala dalam meraih manfaat atau mencegah madarat. Ya. Yeah. Jujurnya atau benarnya bersandar pada Allah dalam jalbil manfaat ah, yaitu meraih manfaat atau mencegah mudarat. Ma yaitu bersama atau thiqah, thiqah itu apa? Itu? Percaya. Percaya sepenuhnya pada Allah. Astiqah billah itu percaya sepenuhnya pada Allah. Itu dua wa fi'li asbabi sahiha dan menempuh sebab-sebab yang sahih. Sebab-sebab yang benar. Berarti ada tiga hal di sini, ikhwan. Ada ulangi dari awal. Benarnya atau jujurnya i'timad yaitu menyandarkan perkara pada Allah, bersandar pada Allah dalam rahimanfaat atau mencegah mudarat. dengan adanya apa rasa percaya sepenuhnya pada Allah dan menempuh sebab-sebab yang sahih itu akan kita jelaskan ya kawan. akan kita jelaskan memang di sini ada tiga yang pertama bersandar yang kedua sikah percaya pada Allah sepenuhnya yang ketiga menempuh sebab. Tapi nomor satu dan dua itu satu paket sebenarnya. Bersandar sekaligus percaya pada Allah. Bisa antum definisikan begini, kawan. Tawakal adalah sepenuhnya bersandar dan percaya pada Allah dalam meraih manfaat atau mencegah madarat dan menempuh apa sebab-sebab yang sahih. Bisa dengan definisi itu diringkas bisa. Yaitu ada dua rukun di sini, Khan. Berarti ada dua rukun. Tawakal ini dalam definisi ada dua rukun. Pertama, yaitu benarnya bersandar atau uh, secara apa tadi? Sepenuhnya bersandar dan percaya pada Allah. Dalam apa? Untuk meraih manfaat atau mencegah maldorat. Dan rukun kedua apa? Menempuh sebab yang sahih. Sebab yang sahih. Menempuh sebab yang sahih. Itu dua dua rukun tawakal. Jadi tawakal kriterianya dua, kriterianya. Rukunnya dua itu. Jika salah satunya tidak dilakukan, maka belum bisa disebut bertawakal. Apalagi kalau dua-duanya bersandar pada Allah tidak, percaya kurang, dan gitu malas lagi. Ya ini, ini gak jadi apa-apa ini, enggak ada tawakal-tawakalnya gitu. <tuh> Kita jelaskan ya, definisi tersebut yaitu i'timadi Allah yaitu jujurnya I'timad Bersandar kepada Allah Menyandarkan perkara kepada Allah Dalam urusan kita ikhwan Hatta dalam urusan ibadah Kita tawakal sama Allah Itu menyerahkan perkara ibadah kita kepada Allah Sebelum melakukan kita sudah bismillah lah. Ya. Untuk datang ke majlis ini Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari awal nyetar termotor atau mobil atau naik angkot atau apalah itu, itu sudah tawakal sama Allah. Itu serahkan perkara serahkan aja kepada Allah. Menyerahkan perkara kepada Allah itu tenang. Sehingga itu nggak perlu banyak pikiran terlalu nanti di jalan gimana ada begel atau nanti macet gimana di marin ustadznya tawakal aja sama Allah. Kalau ternyata ustadznya pemarah misalnya, terlambat sedikit kena kalimat-kalimat yang kurang enak misalnya. Tawakal sama Allah. Insya Allah nanti pas sampai majelis terlambat beneran mungkin. Tapi habis itu apa? Insya Allah Allah akan mengatur hati Ustaz ini untuk tidak marah antum. Ya. Sebagaimana yang terjadi sekarang, ya kan? Antum dimarahin enggak sekarang? Enggak, walaupun terlambat. Ya. Kena juga ya. Iya. Hmm. Anak kau giran anak yang terlambat, enggak ada yang marahin anda pak? Ya, giran Ikhwan yang terlambat, anak marah. Ya masya Allah. Itu enaknya jadi, jadi Ustad. Ya, eh tawakal ya. Jadi percaya betul-betul sama Allah sebelum melakukan sesuatu. Dan merasa ada thikoh. ada rasa sikoh kepada Allah. Sikoh itu apa? Percaya sepenuhnya pada Allah. Penting loh ini. Menyandarkan perkara dan percaya. Ya. Kita misalnya mau invest dana untuk pedagang misalnya. Ya. E, kata sebagian orang kalau misalnya kita punya duit banyak daripada antum nabung semuanya, nabungin semuanya mendingan sebagiannya diinvestasikan kan gitu biar berkembang harta tersebut. Terus kita kan akan mencari siapa yang, ya, pedagang yang kira-kira berkompeten dalam mengelola harta ini dan juga insyaallah bisa menguntungkan. Ya kan? ternyata ada pedagang besar yang masya Allah dia manajemennya bagus dan juga benefitnya juga insya Allah menjanjikan maka antum serahkan uang antum misalnya 500 juta misalnya anda invest antum dia usaha apa misalnya mungkin usaha mobil atau usaha apalah yang besar ya bisa mobil 500 juta kurang cukup ya dikit banget atau apalah misalnya dia dagang apalah gitu ya ya antum lihat potensi dia dan amanah dia Maka antum serahkan serahkan sepenuhnya 500 juta kepada dia, Anda serahkan kepada antum dan ana percaya kepada antum. Nah, ini ini di, di antara makna tawakal secara bahasa. Begitu. Kita kalau ada perkara apapun jemaah sekalian, kalau kita lakukan itu kepada Allah taala, menyerahkan dan percaya dengan menyerahkan ini percaya kita kepada Allah. Bukan nyerah itu tapi hati itu betul-betul dikuatkan dengan rasa percaya bahwasanya Allah taala ini al-ghani, maha kaya, Alhamid, Maha terpuji segala perbuatannya. Sering itulah efek dari memahami asma dan sifat Allah taala. Ya, misal kalau kita ini menikah butuh tawakal, butuh tawakal. Bahkan sebelum menikah bahkan ngelamar atau nazar atau taaruf aja butuh tawakal. Ketika tahu bapaknya misalnya ya tentara, waduh nih wah repot nih. Salah dikit bisa berabe urusan misalnya. Kenapa saya takut? Tawakal ala Allah, sandarkan perkara pada Allah dan percayalah Allah akan mengatur semuanya dengan baik. Jalankan lebih enak jadinya. Coba kalau mengandalkan diri sendiri dan kurang percaya sama Allah. Itu dia sama dengan membebani bumi ke dirinya gitu loh. Repot. Akan repot kepikiran banyak. Banyak orang yang galau itu karena kurang tawakal. Sekiranya dia bertawakal, maka dia akan jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, Kemudian sebagian dari ikhwan orang ya ikhwan pemuda terutama yang belum punya pengalaman melamar anak orang. Mau ngelamar anak orang butuh pengalaman apa? Ya, kalau ber udah pengalaman ngelamar anak orang berarti udah pengalaman ditolak juga itu banyak ya. Dia kemudian pertama kalinya first time datang gemeter dia ya gemeter takut gitu sama bapaknya, sama anaknya, sama ibunya, sama jin-jin yang ada di rumah situ dan seterusnya datang gemeter. Ya. Kenapa? Aku kurang tawakal. Kenapa harus gemeter dan takut-takutan? Padahal dia juga manusia, makhluk Allah. Gemeter karena banyak orang merasa kalau dia ngelamar atau dia nazar itu harus diterima. Enggak harus diterima. Ya, coba ditawakal sama Allah. Ya Allah kalau emang ini yang terbaik buat saya. Ya Allah bukakan hati mereka. Kemudian ternyata nggak dibuka kan artinya berarti ini bukan yang terbaik buat dia. Cari yang lain, kan gitu enak. Ya kan enak ya pak? Gampang insya Allah, insya Allah. Ya. Kemudian hal-hal lain, sebagian pengen nikah tapi terhalang oleh pikiran sendiri, ketakutan oleh pikiran yang mengejarnya. Nanti kalau misal kamu nikah bantal ada dua, guling ada dua, kasur satu pasti lebih lebar dari kasurmu sekarang. Itu pun kalau kamu tidur di kasur. Ternyata di ya gimana nanti? Istri emang mau tidur di kan pikiran gitu? Ini bujang-bujang yang dikontrakan-kontrakan tuh, ya tidur di tikar di kos-kosan, tidur di tikar, ya, masuk angin sering, batuk-batuk, ya, ya makanannya juga instan mie instan, ya itupun yang cari yang jumbo biar agak banyakkan dikitnya, ya kan gitu, mie instan, ya lauknya itu mie instan sama nasi kelas, ya nasinya juga diirit-iritin, masya Allah ya pagi-pagi sarapannya ya mungkin apa bubur atau ya yang murah-murah ya masya Allah ya kemudian berpikir pas mau nikah udah benar-benar pengen nikah kepikiran nanti makan apa ya gitu seolah-olah dia yang memberi rezeki gitu loh untuk dirinya dan istrinya yang memberi rezeki itu Allah subhanahu wa taala Fikiran-fikiran seperti itu, itu karena apa? Kurangnya menyerahkan perkara kepada Allah dan kurang percaya sama Allah. Orang-orang tua kita atau mungkin yang sekarang angkatan tua sekarang jemaah sekalian bapak-bapak kita ya itu sampai anak pada banyak. Dulu kan orang zaman dulu kan anak banyak, berapa anak delapan itu nggak enggak mikirin tentang KB, nggak mikirin BPJS dan seterusnya ya nggak. ada dulu kan. Udah berobat berobat, jalan aja hidup aja. Bismillah dan enggak memplotkan anak nanti harus sukses semua 88 nya 10 nya harus sukses semua terus kalau enggak sukses kepikiran gengsinya gede-gedean dan seterusnya itu akan repot membebani diri sendiri dengan pikiran serahkan kepada Allah udah jalani aja bismillah kita tempuh sebab-sebab menuju kesuksesan bismillah ya, yang mau menikah pun begitu harusnya jadi ini kajian ini bukan hanya untuk yang sudah jadi bapak atau jadi ibu Belum jadi bapak jadi ibu juga wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seolah-olah kita ini yang merizkikan anak istri kita. Padahal Allah yang merizkikan jangan dibebani dengan pikiran semacam itu. Dan kata para ulama dan Syekh Thaimin berkata dalam syarah Riyadhus Shalihin, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Ini yang benar. Ini berlawanan dengan sebagian pemikiran sekuler atau orang-orang yang kurang memahami Islam. Mereka bilang semakin banyak anak semakin banyak beban. Kalau mindsetnya seperti itu, kenapa nggak sekalian nggak menikah sekalian udah gak usah nikah, jomblo aja terus? Karena semakin banyak beban kan ya? Eh, iya, punya istri satu ada beban satu kan? Nanti punya anak beranak satu dua tiga empat ya. Pas anak udah empat mulai tertarik dengan menambah ri 2 misalnya, beban lagi kan? Kalau mikirin beban kayak gitu, udah nggak. Kenapa nggak sekalian nggak usah hidup sekalian? Karena kehidupan ini beban, makin tua makin beban. Tapi coba kalau misalnya diprinsipkan tawakal, i'timad ala Allah, yaitu bersaat menyandarkan perkara pada Allah dan kemudian uh, dia melaksanakan apa yang kedua? I'timad dan juga fiqh kepada Allah, percaya pada Allah yang mengatur semuanya dan kemudian dia berusaha. Dah gitu aja. Hidup di dunia ini begitu kok. Ya, semua makhluk seperti itu, bersandar kepada Allah taala. Ya, Yang kedua kemudian ma'atsiqati bihi yaitu sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu tersifati ghani, maha kaya, hamid, maha terpuji segala perbuatan Allah. Kemudian qadir, maha kuasa, razzaq, maha memberi rezeki, wahab, maha memberi, mannan, maha memberi karunia dan minnah. Itu semua sifat-sifat Allah. Ya, Bahkan dalam urusan dosa jemaah sekalian, ketika kita merasa berkalutan dosa, kita pun bertawakal kepada Allah dalam urusan apa? Diampuninya dosa-dosa kita. Misalnya seseorang melakukan dosa sampai kemudian efek buruk dosa tersebut secara fisik ada pada dirinya, misalnya. Misalnya, apapun itu, misalnya zina, kemudian dia terkena penyakit apa, misalnya. Belum sampai HIV ya, belum, belum sampai AIDS belum, uh, sebelum belum sampai Tapi terkena penyakit lah mungkin di kemaluannya Kemudian dia jangan berputus asa Terhadap rahmat Allah Melainkan dia bertaubat dan bertawakal Kepada Allah serahkan perkara masalah ini Kepada Allah dan percayalah Allah akan menyembuhkannya Kemudian tempulah sebab dengan berobat Ya ada kalanya seseorang yang Alhamdulillah dulu suka gonta ganti pasangan Kemudian terjadi Sesuatu pada misal kemaluannya Atau penyakit dalam dan semisal itu kalau dia mau taubat, taubatlah saja kepada Allah. Kemudian dia harus percaya bahwasanya Allah itu maha mampu untuk menyembuhkan dirinya. Begitu juga dengan orang-orang yang dahulunya bermain jin atau punya teman korin jin atau indigo dan semisalnya untuk melepasnya susah. Maka dia wajib bertaubat dan melepaskan semua itu. Tapi kadang, -kadang memang susah. Ntar datang lagi diganggu lagi. Maka di sini prinsip tawakal itu wajib ditanamkan pada dirinya. Makanya pergi ke kajian-kajian tawhid yang seperti ini ya paksa-paksa oh sekalian walaupun di kajian kesurupan kalau bisa habis kajian aja kesurupan biar ustaz tinggal repot habis kajian aja nanti ya pas ustaz udah pulang baru kesurupan tuh ya. ya repot DKM ya nah itu dia lakukan apa agar terhindar agar 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 dia bisa bertobat dengan baik tawakal pada Allah dari efek-efek yang ada pada dirinya dari berteman dengan jin di masa lalu berteman dengan jin dan meminta tolong pada jin itu pasti ada efeknya, efek buruk. Nah, efek buruk itu kan madorat. Maka dia harus apa bersandar pada Allah untuk menghilangkan madorat ini. Dan percaya Allah itu maha mampu. Mudah banget bagi Allah untuk menghilangkan ini semua. Ya. Atau misalnya move on dari apa namanya mantan. Nah ini ini move on dari mantan. Karena pengen taubat dia harus tawakal kepada Allah. Jangan andalkan diri sendiri. Karena kalau mengandalkan diri sendiri itu akan terjadi nanti apa? Pembebanan yang berlebih. Membebani sesuatu pada diri kita yang bukan kapasitas kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali la haula wala quwata illa billah. Tiada yang tiada kekuatan dan tiada daya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di definisi ini wa fi'lil asbabis sahihah dan menempuh sebab atau jalur yang sahih. Sahih di sini maksudnya apa? Imma jalur tersebut wajib atau dianjurkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Adapun jalur yang diharamkan maka ini haram hukumnya. Ya, jalur kalau misalnya ini haram maka haram hukumnya. Yaitu tawakal berarti ada dua rukun. Pertama, menyerahkan perkara dan percaya sepenuhnya pada Allah. Itu pertama. Kedua, menempuh jalur ikhtiar yang sahih dalam di, di, yang diizinkan oleh Islam atau diwajibkan oleh Islam. Adapun kalau menempuh jalur yang yang salah, maka atau bukan men, tidak menempuh jalur apapun dengan diam, maka ini tidak disebut tawakal. Atau dia menempuh jalur yang salah, maka dia tidak disebut tawakal. Contoh, ya, yeah. di gardu malam-malam di pos kamling misal antum malam-malam lewat pulang dari apa gitu lewat dan antum melihat beberapa orang peronda lagi main main apa main kartu ternyata mereka pasang uang masing-masing ah judi ya antum lewat antum assalamualaikum mereka jawab waalaikumsalam bahkan mereka ngajak antum ayo akhi ikutan bareng akhi Akhi ya, Masya Allah Judi pada akhi Maka kemudian Antum melihat ini judi <coughs> Antum bilang Ikhwan ini judi ini Ittaqullah Kemudian katakan mereka apa Ini ikhtiar ya. Ini ikhtiar Namanya juga orang usaha Gitu kan ya Gak apa-apa lah kita usaha Maka Antum sebutkan definisi ini Ya. jemaah. Ya, ayo, tarik. Ustaz, mohon bantuan jemaah diminta maju dan merapat sofnya ya, yang terlambat takutnya tidak dapat tempat di dalam masjid. Tolong agak maju merapat sawusufakum, ya. Lurus rapat safnya ya. Sampai mana tadi ya kawan? Sampai gardu ya. Sampai gardu ya belum portalnya itu ya. Akan Pak Samih itu bilang, ini tak, ini ikhtiar kami. Masa enggak boleh ikhtiar gitu. Ya antum balas dengan definisi tawakal. Ya akhi antum salah. Sebutkan dalilnya. Ya masyaallah. Wa tawakkal 'ala Allah alladhi wa tawakkal 'ala hayy la yamut. Antum bilang itu. Terus terjemahannya. Terus surat Al-Furqan, ya. Kemudian kata para ulama definisi tawakal yang sahiha yang sahih adalah seperti ini. Antum sebutkan. sidqul di 'ala Allah ta'ala fi jalbil masalih wa daf'il madar wa thiqatu bihi ta'ala kemudian uh, wa wal akhdhu bil asbab as-sahiha gitu. Paham enggak kira-kira tuh yang di gardu? terjemahin, tawakal adalah benarnya bersandar dan sepenuhnya percaya kepada Allah taala dan menempuh sebab atau ikhtiar yang sahih dalam Islam. Ya, mungkin antum percaya Allah lah yang merizkikan, tetapi cara antum ini salah. Ini judi dalam Islam dan enggak boleh begitu. Bisa enggak kira-kira antum ngomong gitu, ikhwan? Ya, ha? ah, enggak ya, susah ya. Ya. Orangnya bengong lihat antum. Jadi ustaz sekarang antum kan? Gitu, ya. mereka pada ya tapi kalau misalnya antum dakwah bisa seperti itu dengan dalil bahkan yang ustaz sendiri belum tentu bisa ngomong kayak gitu. Iya. Yeah. Iya, yeah, karena memang orang-orang kita kurang terbiasa nah, cukup disinggung aja mereka udah ngerasa kok. Ya. Yeah. Kadang-kadang kalau ngelihat seorang yang berjenggot atau ustaz yang mereka kenal, mereka buru-buru ya masukin itu tikar itu di, apa di, ditutup hal tersebut ya. Uang-uangnya ditutup. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ana hal Jadi sebab yang mereka tempuh itu salah. Jadi sebab ini harus sebab yang syar'i atau yang diizinkan oleh syariat Islam. Seperti bekerja, tapi pekerjaannya harus halal. <tuh> pekerjaannya harus halal. Ya. Kemudian orang yang berlawanan dengan tawakal ini bisa dari dua sisi. Yang pertama, atau bahkan tiga sisi. Yang pertama, kan diperintahkan untuk menyadarkan perkara pada Allah. Lawannya adalah menyadarkan perkara kepada selain Allah. Ada juga yang sisi kedua, yaitu dia percaya sepenuhnya pada Allah. Ada yang berusaha menyadarkan perkara pada Allah, tapi dia kurang percaya sama Allah. Ini belum disebut tawakal. Yang ketiga, menempuh jalur ikhtiar yang sahih. Ada yang menempuh jalur ikhtiar yang tidak sahih. Jadi, tiga hal tersebut, ikhwan. yaitu sedekhol betul i'timad betul-betul dia jujur dalam menyandarkan perkara pada Allah kedua astiqo billah percaya pada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menempuh jalur yang benar maka tiga hal ini lawannya yang tadi Anda sebutkan dia apakah dia betul-betul menyandarkan perkara pada Allah atau kepada dirinya atau kepada makhluk maka ini khawatirnya bisa menjadi syirik Baik syirik besar maupun syirik kecil Tapi nanti akan ada penyandaran perkara kepada makhluk yang bukan syirik sama sekali Nanti akan disebutkan sebutkan Contoh-contohnya tiga-tiga itu udah Percaya kepada Allah, ini wajib Percaya kepada Allah Kalau dia menyandarkan kepada, Allah Urusan ini urusan untuk Allah lah yang akan Tapi kurang percaya Ah masa sih Allah bakal gini Enggak ini, ini enggak boleh Harus percaya sama Allah Nah setelah itu dia menempuh sebab Ya, jadi dia berikhtiar tanpa ikhtiar tidak jadi tawakal. Dan kalau orang sudah berikhtiar namun dia tidak menyerahkan kepada Allah kepada Allah maka dia seperti membebani dirinya sendiri di luar kapasitas dirinya. Dan ini banyak orang seperti ini makanya mereka stres, frustrasi, bingung, kalap. Kenapa? Karena mereka menyandarkan perkara kepada makhluk yang lemah yaitu diri mereka sendiri. Kadang-kadang kita ada kalimat PD aja lagi, Pede percaya diri, kalimat ini mungkin uh, bersayap ya. Maksud bisa maksudnya yaitu untuk motivasi, tapi di sisi lain, kalau kita lihat percaya diri, untuk apa kita percaya pada diri kita? Sementara diri kita seringkali mengkhianati. Ya kan? Untuk apa percaya? Mempercaya diri, percaya diri ini supaya apa? Supaya kita pede, PD apa? PD? Ya percaya diri ya gitu lah. Apa itu? percaya diri, percaya itu percaya diri itu PD. Apa itu PD? PD itu percaya diri. Ya udah. Ya. Itu definisinya gitu doang udah. Tapi yang lebih sahih adalah ketika kita katakan percaya kepada Allah. billah. Lebih baik kita percaya kepada Allah. Kalau kita tampil seperti ini misalnya ngajar maka jangan percaya sama diri sendiri. Ada ada sisi kayak gini, percaya sama diri sendiri. Ah, saya kan udah sering ngajar, udah senior, udah biasa ngajar masa saya nggak bisa. Ah ini nggak boleh seperti ini. Tapi wafat amri ilaike. Ya Allah sebelum tidur tuh saya serahkan urusan saya kepada Engkau. Maka ini percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengajar, dalam belajar, dalam ujian. Ya, lihat orang-orang yang lagi ujian tuh, mereka udah minder, ya nggak percaya sama Allah pula. Makanya gelagapan pas melihat soal. Allah mustaan soalnya kayak gini nggak sesuai dengan apa yang anda prediksikan. Mulai nyontek. Nah, nyontek ini berarti dia bersandar bukan pada Allah. Bersandar kepada makhluk. Kemudian dia percaya kepada makhluk nyontek itu. Ya tergantung makhluknya yang dicontek apa. Teman makhluk atau contekan makhluk atau bawa buku pelajaran langsung ke dalam kelas. Ya. Itu semua bentuk apa tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tawakal kepada makhluk. Ya. Ada yang biasa nyontek di sini, Pak? Hah? Diam berarti setuju, ya. ya. Dulu di Perang Hunain sebagaimana diceritakan oleh Allah taala di surat At-Taubah ayat 25 sampai 26, keterop kita Azza wa Jalla laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum Allah taala sungguh telah menolong kalian kaum mukminin di banyak medan perang dan ingat perang Hunain kata Allah taala ketika itu kalian Jumlah kalian yang besar itu membanggakan kalian. Kalian ujub dengan jumlah yang besar itu. Ya. Falam tughni ankum syai'a. dalam dalam riwayat sebagian dari sahabat mengatakan lan naglibal yaum min qillah artinya maksud intinya adalah enggak mungkin kita terkalahkan hari ini karena merasa apa merasa banyak pasukannya iz a'jabatkum kathratukum banyaknya kalian membuat kalian tuh takjub gitu loh ya sehingga merasa enggak bakal dikalahkan falam tughni ankum syai'a padahal banyaknya itu tidak bermanfaat banget kalian. Tidak bermanfaat secara zat. Banyaknya pasukan tidak bermanfaat secara zat. Wa 'alaikumul Bumi yang luas itu kemudian menjadi terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Tuh. Di perang Hunain awalnya begitu. Karena apa? Karena di sini di sini sisi tawakalnya kurang walaupun dari sisi kemapanan ada gitu. Maka mapan tanpa tawakal itu pasti ujub itu. Mapan tanpa tawakal pasti ujub. Orang yang merasa kaya, kemudian dia dengan kekayaan dia enggak perlu bersandar pada siapa. Maka itu ujub. Ujubnya itu dan mapannya dia itu wallahi tidak bermanfaat untuk dirinya secara zat. Allah taala yang memberinya manfaat, bukan 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 kekayaannya itu. Ya. Sebagian dari orang menyewa misalnya PM, menyewa polisi untuk uh, apa mengiringinya gitu ya. Apa namanya? Mengiring ya. Mengawal, mengawalnya kan gitu. kemudian pakai apa bunyi-bunyi pistol-pistol anak-anak gitu ya. Rrrr, rrr, gitu. Kan. Apalah macam-macam gitu ya. Itu mungkin ya sengaja itu ya. Kadang kita bedakan antara pejabat beneran dengan orang-orang yang nyewa tapi sok sok sengak gitu. Ya, yang sok-sokan itu ya. Kalau ini bukan pejabat bukan, orang biasa tapi karena kaya, ya duit itu baginya tinggal lempar aja gitu. Nah, itu sengaja dibuka tuh. Ya. Ada ada pernah saya ke sini sekitar dua bulan lalu pas kajian di sini di Jalan Raya Bogor itu ada orang-orang orang orang timur. Orang-orang <tuh> dari timur sana. Ada juga polisi yang mengawalinya gitu Wah, mereka semua pada buka. Pada mulai bukanya tuh. Baru bisa nyewa satu polisi aja udah kayak gitu, Masya Allah. Ya. Dengan ujubnya merasa bahwasanya dengan adanya itu mereka tuh tampak mapan. Ya, dan seperti bukan orang muslim mereka yang yang muka wajah-wajah nggak ada wajah-wajah bekas wudu ya. Nah, orang-orang yang seperti itulah ya. Keturunan Portugis ya jangan-jangan. Tapi versi uh, negronya, ya gitu. Nah, sebagian orang merasa apa? Bisa menyadarkan perkara dengan makhluk-makhluk itu. yang percaya dengan makhluk-makhluk itu. Padahal yang membuat mereka itu bisa lewat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika itu yang menimpa kaum mukminin di Perang Hunain. Sebagian dari mereka merasa dengan banyaknya pasukan mereka, nggak bakal ada yang bisa ngalahin mereka. Tapi kemudian Allah memberikan pelajaran. Allah memberikan pelajaran kepada kaum mukminin agar mengubah apa yang ada di hati mereka dari mindset. Bahwasanya banyaknya kalian itu bukanlah penentu kalian bisa menang, tapi Allah yang menentukan. Ya, begitu juga dengan misal ustadz di kajian. Ada seorang ustadz di kajian Ikhwan. Ya, ya, dia mengandalkan kepintarannya semata. Dan kemudian Afwan dia sudah dari awal sebelum kajian karena dia orang ini ustaz ini sedang dalam kebutuhan keluarga butuh duit gitu. Maka sebelum kajian tuh mikirin tuh amplop nanti akan dikasih amplop nanti insya Allah akan terpenuhi hajatnya dan seterusnya. Kemudian ketika kajian Ikhwan terbata-bata ketika mengucapkan dalil yang tadi dihafal semua dalilnya itu dia nggak bisa ngucapin. tiba-tiba keluh gitu tulisannya nggak bisa. Maka di sini pelajaran tuh lihat. Kepintaran semata tidak mensukseskan orang secara zat. Siapapun itu, hatta ustaz sekalipun. Hafal 30 juz, hafal hadis-hadis kalau tidak Allah taala yang berikan dia mampu, dia tidak akan mampu. Kalau misalnya Allah tidak berikan dia kemampuan. Ya, jadi semuanya harus bertawakal kepada Allah dari skala ustaz, murid, orang siapapun pekerja dan dan dalam bidang apapun, pekerjaan dan dalam hal apapun. Bahkan sampai belajar berenang kalau misalnya kita mau dapat pahala bertawakallah kepada Allah, kemudian berikhtiarlah dengan belajar, gitu kan ya? para berenang doang loh. Pernah nggak dulu kita terpikirkan dalam ketika lagi belajar berenang, tawakal sama Allah? Nggak kepikiran. Yang ada jangan sampai dibully sama teman-teman kan gitu. Apalagi yang di desa-desa kan mana pernah? Di desa-desa biasanya orang belajar belajar renang itu nggak dari swimming pool. Dari sungai langsung gitu kan diceburin sama bokapnya. Bro, Dia traktor akhirnya bisa juga. Ada yang seperti itu. Tapi ketika itu anak itu diajarin tawakal nggak? Enggak. Nggak enggak ada nafas ibadahnya. Tapi coba kalau sekarang diajarin tawakal. Ya, masya Allah mau belajar berenang aja itu bernilai ibadah loh. Walaupun nggak bisa bisa. Iya. Anda dulu belajar berenang pak? di apa kolam renang pernah bisa pernah bisa iya karena dulu susah keluar dari pesantren dan kok keluar pun bukan buat ke kolam renang jadi pernah bisa terus habis itu lupa ilmu berenang gimana cara berenang ya habis itu lupa iya ini berarti apa berenang itu nggak bisa ngandelin di sini sebenarnya Allah yang membuat itu bisa atau tidak itu berenang loh nah sekarang Ikhwan sebagian dari kita menghafal Quran uh, saya kan udah biasa ngafalin rumus matematika, misalnya begitu sampai sepusing-pusingnya itu ah Al-Qur'an ini insya Allah bisa dia mulai ngafalin ternyata nggak bisa-bisa bahkan lebih lebih susah daripada lebih lebih jahil daripada orang anak-anak kecil yang ngafalin dia bingung sebenarnya apa yang membuat saya nggak bisa yang membuat antum nggak bisa Allah tidak memberikan taufik dan karena ujubnya antum dengan kemampuan antum itu begitu ya jadi benar-benar ini semua hal perkara kita bahkan dari nafas kita itu itu Allah Taala yang mengurusi gitu loh. Bukan kita yang terbebani. Seandainya Allah Taala membebani kita, kita harus memikir, memikirkan segalanya tentang kita. Kita akan cepat mati, Ikhwan. Coba sekarang siapa yang sekarang ini mengurusi nafasnya sendiri? Cari oksigen. Ini oksigen sama karbon ya. Setiap nafas itu nggak ngaji-ngajian tuh lama-lama coba. Ya, kemudian mikirin besok saya masih hidup nggak ya? Aduh, deg-degan habis itu. Besok masih hidup ya. Malam mikirin, besok masih hidup gak ya? nggak pikirin kan? Udah serahin aja kepada Allah Ta'ala. Kemudian nanti ketika ketika saya tidur, nanti siapa yang ngurusin denyut nadi saya, liver saya, jantung saya, detak gak ya? Ah, saya detakin terus ah. Ya enggak kan? Coba. Sekarang detak jantung kita sendiri siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya, sekarang coba. Ayo Pak, saya minta siapa yang berani ini ya, real. Hentikan detak jantungnya sekarang. Ayo, volunteer siapa? Volunteer. Ya, mumpung nanti zuhur kita bisa solatin. ayo. Siapa? Enggak, kalaupun pun antum mau enggak bisa. Berhenti. Berhenti. Eh, berhenti, Mas. Kok enggak berhenti-berhenti? Enggak berhenti kan? Enggak bisa, antum antum sendiri enggak bisa loh. Para ini milik-milik kita nih, milik kita masing-masing. Enggak bisa kita berhentiin tuh. Ya, masya Allah, berarti Allah Muqallibul Qulub. Sampai urusan ini aja nih jantung ini. Ya, dan urusan hati kita. Misalnya kita terfitnah dengan lawan jenis misalnya, kita terfitnah dengan harta. Wallahi enggak bisa kita menghilangkan fitnah itu dari hati kita kecuali Allah yang menghilangkannya. Maka minta semua Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah perbaikilah urusan saya seluruhnya. Hatta urusan hati yang kecil misalnya. Ya Allah perbaiki urusan hati saya ya Allah. Semuanya hati saya. Bahkan sampai sendal saya copot. Ya Allah perbaiki urusan semua ini. Semuanya kullahu. Wala takilni ila nafsi torfata'in. Dan jangan engkau serahkan urusan-urusan ini. Kepada diri saya. Sekejap mata pun. Karena emang saya ini lemah. Itu diantar doa yang terbaik tu Pak doa yang anda sering sekali berdoa dengan itu apalagi kalau mau kajian ya minta doa minta sama Allah supaya anda dibuat bisa mengisi kajian dan seterusnya dan jalan dan seterusnya itu semua di antara doa yang sering anda ucapkan ya ini tadi walaupun ini asli doa ada zikir pagi petang tapi bisa diucapkan untuk hal apapun ketika mau minta tolong sama Allah agar dipermudah urusannya Begitu juga dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadetik. Itu doa-doa ini bisa dibilang ada ada pribadi lebih sering mengucapkan dua doa ini dibandingkan doa-doa lainnya, termasuk Rabbana atina fiddunya hasanah dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian thumma anzalallahu sakinatahu ala wa ala mu'minin Setelah lari tunggang langgang orang-orang muslimin mukminin di perang hunain maka Allah taala menurunkan sakinahnya rasa kedamaiannya rasa kena, ketenangan dari Allah taala kepada rasulnya dan orang-orang mukminun wanzala lam tarauha Allah turunkan pasukan-pasukan yang tidak bisa kalian lihat wa'adzzal ladzina kafaru dan Allah mengazab orang-orang yang kafir wadzalika jazaul kafirin itu adalah balasan bagi orang-orang kafir Allah menangkan tetap Allah menangkan tetapi Allah beri pelajaran dulu yaitu berupa mereka kaum mukminin lari tunggang langgang akhirnya menyadari kesalahan mereka dengan kurangnya tawakal kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, ya, jika ada pertanyaan tolong disegerakan. Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, "Wa hadza fa inna man tawakkala ala ghairi la yakhlu min thalathati Tawakal kepada selain Allah tidak lepas dari tiga macam. Ya, jadi ada tiga macam tawakal kepada selain Allah. Macam pertama itu syirik akbar, macam kedua syirik asghar, yang macam ketiga bukan syirik. Enggak masalah, boleh, ya. Jadi ada tiga macam. Yang pertama itu syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yang ketiga tidak berkaitan dengan kesyirikan. Seperti apa yang pertama yang disebut syirik akbar? Kata beliau, "An yatawakkala tawakkula i'timadin wa Seseorang bertawakal dengan penyerahan total dan penghambaan diri. Bertawakal kepada Sunnah Allah ini ya. Konteksnya tiga-tiganya bertawakal kepada Sunnah Allah. Menyerahkan perkara kepada Sunnah Allah. Yang pertama dia menyerahkan secara sepenuhnya dan ada sisi penghambaan terhadap pihak yang dia tawakal kepadanya. Ini syirik akbar. seperti meyakini bahwasanya pihak tersebut itu yang bisa memberikannya manfaat segala manfaat atau mencegah segala mudarat maka dia pun menyerahkan perkara ini kepada pihak tersebut untuk mendapatkan manfaat atau menghindari mudarat dengan adanya dengan adanya nah ini yang penting nih dengan adanya apa dengan adanya rasa khasyah dan raja rasa takut dan harap kepada pihak ini. Ya. Baik itu objek tersebut hidup atau mati. Ya. Kalau kita bertawakal menyerahkan perkara kepada makhluk kepada orang atau siapa dan seolah-olah kita tuh kalau enggak sama dia itu kita bakal hancur. Nah, ini bisa syirik akbar loh, hati-hati. Ya. Anak khawatir beberapa gelintir orang itu masuk ke sana ketika kemarin ada masalah-masalah pilpres atau sebelumnya itu. Sampai mereka mengatakan kalau kita enggak pilih beliau ini maka hancurlah negeri ini. Ini wakal yang ada rasa takut dan pengharapan berlebih kepada uh, capres ini. Ya. Yeah. Kalau memang tahu kalau itu kepadanya kemudian tidak menganggap Allah Taala sebagai pengatur semesta alam maka ini bisa syirik akbar. Maka orang-orang yang meng, ya, minimal orang-orang yang mengatakan seperti itu minimal syirik, as, syirik asgur minimal. Ya, dia mengatakan atau mereka-mereka ini mengatakan kalau enggak pilih ini bisa hancur negeri ini, masya Allah. Jadi menggantungkan harapan kepada makhluk, ya. Dari mana dia tahu kehancuran negeri ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum taksibu goda. Seorang jiwa, satu jiwa tidak bisa mengetahui apa yang akan dia dapat esok hari. Itu jiwa tersebut nih, kita sama-sama masing-masing. Kita enggak tahu besok bakal terjadi apa untuk diri kita sendiri, apalagi untuk negara kita. Enggak ada yang tahu, gitu loh. Ya maka di sini Memang ada korina, ya. Memang ada korina. Korina itu indikator bahwasanya ya ini ada planning begini-begini dan seterusnya lah. Tetapi indikator ini kerap kali memang diinginkan oleh setan untuk memberikan was was pada diri manusia agar melanggar syariat Allah Taala. Makanya nggak usah baca banyak-banyak qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil minal jinnati wan nas maka kebanyakan mengkonsumsi media apalagi media sosial atau media-media yang tidak bertanggung jawab itu membuat seseorang ketakutan pada dirinya atau keluarganya atau masyarakatnya ketakutan yang hanya sebatas korinah dari media dan itu belum tentu benar Hati-hati dengan ini jemaah sekalian karena ini bisa membuat seseorang itu terjangkiti syirik minimal syirik kecil. Bertawakal kepada selain Allah, imma dia bisa syirik kecil itu bisa juga syirik besar. Kalau tadi menggantungkan harapan betul-betul kepada orang ini dengan adanya rasa takut dan harap pada orang ini betul-betul ini sudah bisa syirik akbar. Bisa bisa tanpa sadar orang seperti ini bahaya. Ya. Yeah. Baik, kemudian yang kedua, yang syirik asghar bertawakal kepada selain Allah ada sisi i'timad atau menyerahkan perkara kepada makhluk tetapi dia mengimani bahwasanya makhluk ini hanyalah sebab makhluk ini hanyalah sebab sebab apa perantara gitu ya dan bahwasanya Allah taala itulah yang memiliki keputusan segala hal diatur oleh Allah dia masih beriman di sini tapi di hatinya ada kecantol tawakal pada makhluk ya yeah. ini juga dalam masalah politik banyak yang seperti ini, politik dan masalah kesehatan masa penyakit banyak banyak sekali bertawakal kepada dokter ya yeah. Jadi kita tidak bilang nggak boleh ke dokter, bukan bukan gitu, bukan. Ke dokter lah. Ini ikhtiar ke dokter itu, ya gak? Ikhtiar nunggu antrian, ikhtiar. Tapi kemudian sebagian dari orang itu kan hatinya mereka terpaut pada dokter, ya dokter. Terpaut dalam artian bukan cinta, bukan apa, tapi berharap dokter ini bisa betul-betul menyembuhkannya, walaupun dia tahu bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan dia. Tidak sedikit dari orang seperti ini loh. Para orang yang kurang belajar, kurang memahami nilai tauhid berbaring. Ya, kemudian dikit-dikit dokter, 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 nah itu. Ya, padahal dia harusnya mengenal Allah taala. Dia tahu Allah yang menyembuhkannya. Tapi dikit-dikit dokter, 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 dokter. Hatinya itu terpaut ke, ke dokter. Maka ini syirik asgar Ini syirik juga ini. Ini syirik juga. Ya, ini juga syirik. Adapun yang ketiga, ini bukan syirik. Kata Syekh Thamin na'ibun Bertawakal kepada atau mewakilkan atau menyerahkan kepada seseorang yang menjadi wakil untuknya. Wakil pengganti untuk dirinya. Dan dirinya lebih lebih tinggi daripada orang tersebut. <tuh> Seperti Antum mentawakalkan perdagangan kepada wakil antum, baik perdagangan atau pembelian. Ya. Maka ini tawakal kepada dia, cuman tawakal seperti ini, tawakal yang memang dimampui oleh orang tersebut, dan ini tidak tidak berarti kita kemudian menerbitkan harapan dan rasa takut kepada orang ini. Enggak, contoh ya. dulu kita waktu masih kecil sering disuruh beli minyak tanah ya enggak? Ya enggak? Kalau sekarang kan enggak ada yang disuruh nyuruh beli minyak tanah. Udah enggak ada. Kalau antum mau beli minyak tanah boleh sih, cuman enggak ada sekarang. Pakai dirijen kan? Eh, apa sih nama yang kecil itu? Ya kayak gitu yang ada kaitannya tuh Ya? Nah, biasanya warna putih warna itu dulu. Ya kan? Itu jalan. Nah, ini berarti orang tua antum kan bertawakal kepada antum mewakilkan apa menjadikan antum wakil pembelian gitu loh. Kalau orang tua antum bisa, tapi nyuruh anaknya, "Tong, nih beliin nih. tadi dikasih gopek gitu. wow, seneng banget. Gopek berapa gopek itu? Iya, padahal isi monyet itu kan. Kasih. <tuh> 500 zaman itu kan 500 Masya Allah ya. 500 bisa buat beli bakso bisa itu ketika itu 500. Ya, sekarang coki-coki aja nggak cukup 500. Iya. Dulu 500 bisa beli anak emas, sekarang nggak bisa. Dulu 500 bisa buat nyetop tukang agar-agar tuh bisa, bang, 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 ya kan? Agar-agar, ya. Nah, ya itu. Atau beli beras dulu. Sekarang beras masih, alhamdulillah. Nah, ini berarti apa? menjadikan taukil, yaitu mewakilkan seseorang untuk membeli atau menjual atau hal-hal lainnya ya seperti mewakilkan wali nikah ya karena ayahnya sang perempuan itu sakit-sakitan nggak bisa maka diserahkan kepada paman atau misalnya cucunya atau gimana gitu udah kamu aja babe emang nggak bisa udah diserahkan kepada ini aja nah ini juga nggak apa-apa ya ini nggak masalah yang seperti ini tidak ada kesirikan di sini ya jadi ini dalam rangka niabah yaitu menggantikan peran. Ini enggak masalah. Ya, baik untuk pembelian, penjualan dan semisal itu. Yang ini enggak masalah insyaallah. Ya. Selama orang yang memang kita kita tawakal kepadanya dia berkompeten bisa melakukan hal tersebut. Kalau kita punya warung, warung beras, warung makanan atau apalah itu. Kemudian kita wakilkan anak kita yang jual sekarang udah nak kamu aja nih hari ini ibu bapak lagi capek misalnya udah kamu yang jualnya eh Bismillah ya udah dia jual ini nggak masalah karena dimampu oleh manusia tapi kalau mau dia lebih ini lagi kemudian dia titipkan ya Allah berilah hidayah pada anak saya supaya bisa menjual dengan baik ini lebih baik lagi ya begitu Taib jadi kata Allah azza wa jalla wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak tersifati dengan kematian ya. Taib mungkin untuk materi tawakal dari kitab hanya sampai situ ya jika ada pertanyaan tambahan silakan disegerakan ya. Ini ini akhwat akhwat bang ini. Dari tulisannya bagus-bagus ini akhwatnya. Coba kita lihat ini mesti tulisannya masyaallah nih. tuh kan, tuh kan, tuh, tuh, ya, tuh, ya, tuh tulisannya bikin nama beban, ya, tuh masya Allah tuh, nah, ada yang bagusan masya Allah, ini yang bagusan kayaknya istri yang nulis nih, cuman dia nanya, <tuh> Bismillah, bagaimana Ustaz menjaga diri kita agar selalu bertawakal kepada Allah, karena terkadang kita bertawakal kadang menjadi tidak, pertama Seseorang itu bisa mudah bertawakal kepada Allah ketika hatinya tenang kepada Allah. Itu lebih mudah bertawakal kepada Allah dibandingkan ketika lah hatinya lagi kesurupan, lagi susah. Itu agak sulit bertawakalnya. Tapi pas dia tenang, dia mudah bertawakal. Dan kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Sungguh dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati yang tenang itu lebih mudah bertawakal kepada Allah. Maka di sini kiat pertama dia supaya selalu bertawakal kepada Allah adalah banyak-banyak berzikir. Karena karena berzikir ini dari siapa? Akhwat juga. Karena berzikir ini uh, membuat hati tenang dan lebih mudah bertawakal kepada Allah. Itu satu. Ya zikir. Pertama banyak-banyak zikir. Uh, tidak hanya yang kedua tidak hanya sekadar banyak zikir melainkan yang kedua dia memahami arti dari yang dia ucapkan dari zikir. Pahami itu. Karena dengan memahami dia bisa bisa betul-betul lebih kena dibandingkan dengan tidak paham. Karena paham pemahaman pemahaman itu ada di hati. Dan itu membuat dia sangat mudah untuk tawakal ketika dia paham terhadap zikir-zikir tersebut. Yang ketiga dia harus memiliki waktu khusus kepada Allah Taala. Ya, di kesehariannya khusus waktu khusus kepada Allah yang dia uh, menghilangkan orang lain dari dirinya. Maksudnya dia menyendiri tanpa ada siapapun dari orang. Bahkan istri atau anak tidak. Dia dia memfokuskan khusus ibadah kepada Allah pada suatu momentum misalnya. Pas sholat duha misalnya atau sholat malam. Walaupun cuma tiga rakaat atau satu rakaat bahkan dia punya waktu khusus hanya untuk Allah. Ya, saya ketika ada masalah di hari tersebut Atau hari esok Dia teringat tadi malam saya punya waktu khusus untuk Allah Maka saya pun cepat tawakalnya Itu tiga Kemudian yang keempat Bertemanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang Saleh dan tidak, meminta, tidak, tidak rajin meminta-minta Orang saleh yang bertawakal Maka akan ketularan insya Allah sisi tawakalnya Iya Tawakalnya orang lain itu Kepada Allah bisa menular kepada orang-orang sekitarnya Iya begitu Adapun kalau kita biasa berteman dengan pengamen, pengemis, ya orang yang dikit-dikit ngeluh, itu kita akan ketularan. Maka yang seperti ini kita hindari. Orang-orang seperti ini kita hindari supaya kita tidak terjangkiti penyakit seperti itu. Ya. Jadi karena kadang kita bertawakal, kadang menjadi tidak. Yaitu tadi ketika sedang tidak kok tidak bertawakal, maka sempatkan waktu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir yang banyak dan juga jauhi teman-teman seperti itu. Teman-teman yang suka curhat, mengeluh itu membuat kita jarang bertawakal ikhwan. Coba lihat. Kalau kita sering dengerin curhat orang lain, kita merasa beban hidup kita nambah enggak? Nambah. Apalagi mak-mak tuh curhat tentang suaminya dan seterusnya. Aduh, Ya. Perempuan janda atau yang belum nikah tuh curhat sama laki-laki Emang -laki. ustaznya. Ustadz saya belum nikah. Sowat gitu loh kata ustaznya terus kenapa mas saya ngomongnya kan gitu apa nggak ada orang lain yang bisa diomongin gitu ya kan jadi nama beban beban di kitanya juga beban pikiran kita aduh gini gitu. kan jadi jangan banyak banyak terima curhat dan kalau ada orang curhat lupain segera sebagaimana kertas-kertas ini ya, kita harus lupain sebelah anak pulang lupa udah makanya nggak mau anak bawa kertas-kertas ini udah biar di sini DKM aja yang baca Ya pulang, udah. Kalaupun mungkin pulang kita bawa dibakar aja deh, biar nggak jadi beban pikiran gitu. Jadi nggak dibawa, ya supaya nggak banyak kena pikiran orang lain tuh nular ke kita. Jadi jangan banyak-banyak dengerin curhat orang, apalagi curhat rumah tangga orang, repot, pusing, ya, ya udah pusing. Ya ketika orang curhat, ya biasanya perempuan tuh, bun, curhat dong bun, lakum dinukum oleh din, jawabnya <laughs> Ini istidlal yang salah, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, ya boleh kita menerima curhat kalau emang orang tersebut uh, memang lagi ada masalah, selama tidak mengumbar aib. Ya kecuali curhatnya kepada orang yang memang punya kompeten ilmu, boleh. Kemudian dia cerita tentang suaminya pelit, misalnya suaminya gini boleh. Ya, tapi sebaiknya global aja. Ya, kalau dai dai udah biasa tuh kayak gitu, sehingga ada orang curhat, dah habis itu dilupain sama sekali, nggak dipikirin karena jadi beban kalau dipikirin itu ya begitu sehingga itu membuat apa kita semakin merasa terbebani dengan itu dan semakin kurang bertawakal ya begitu Ustaz bagaimana cara memberitahu orang tua kita agar selalu yakin Allah akan memberikan rezeki kepada para hambanya karena orang tua saya selalu mengeluh setelah mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan anak-anaknya oh. dan orang tua saya percaya pada benda-benda seperti koin sebagai penglaris dagangannya ya itulah itu penyebabnya itu penyebabnya jadi di sini kalau <coughs> kalau di kajian Ustaz Yazid Hafizullah ketika di bulan pertama eh, di di, 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 ahad pertama bulan ini kemarin di Masjid Hijau ya ada pertanyaan semisal ini bagaimana meyakinkan orang tua tentang masalah, -masalah ini di antaranya hadirkan ke kajian hadirkan ke kajian ke beliau hadirkan ke kajian kajian akidah atau tauhid Maka insya Allah perlahan-lahan akan terkikis Karena ini masalah masalah akidah Masalah kepercayaan Tapi ini bukan perkataan beliau setelah ini Nah ini setelah ini perkataan saya Perkataan anak uh, Kenapa kok dihadirkan ke kajian Karena Kajian ini berkah Insya Allah berkah Kajian akidah, tauhid tentang Al-Quran, ta Sunnah Hadis Nabi itu semua berkah insya Allah Selama tidak ada kebidahan di dalamnya Dan tidak ada ilmu yang dipalsukan Insya Allah berkah keberkahan itu dengan izin Allah akan memudahkan orang untuk mendapatkan hidayah. Syaitan itu enggak suka dengan kajian ini. suka. Anak punya murid-murid yang memang dia itu diganggu syaitan. Dan mesti kok kajian akhirnya itu tidur. Ya, maka jemaah yang sekarang tidur tuh syaitannya itu. Ya, ya tidur, tidur atau, atau malas malas gitu. Ya, jadi kalau bisa didatangkan ke kajian, mungkin bisa diiming-imingi setelah kajian kita jajan, setelah apa. Maka itu enggak apa-apa datang kajian. Kalau memang uh, orang tua ini belum begitu kenal dakwah atau belum kenal sunnah, mungkin ke ustaz-ustaz yang lebih lembut penjabarannya supaya lebih enak di hati beliau. Datangin. Itu perlahan syaitan itu menjauh dia. Terkikis mulai-mulai akidahnya mulai bisa terobati insyaallah di kajian. Ya walaupun kajian ini mungkin kadang-kadang tidak nyambung dengan masalah ini. Tapi tapi kan yang mereka kajian kan bukan hanya masalah konten materi saja. Kadang atmosfer juga kerasa, kerasa itu. Teman-teman yang lainnya kelihatan bagus, sah, soleh, soleha gitu kan. Akhirnya terpengaruh di situ mulai dia, mulai beliau mungkin insya Allah mulai berpikir Ya. Jadi percaya pada benda-benda ini kalau mendengar Ustaz Yazid ketika itu menjelaskan jangan antum langsung tahzir masalah ini jangan kata beliau begitu melainkan datangkan dulu ubah mindsetnya dulu tapi jangan langsung Belak-belakan ke masalah ini karena banyak orang yang tidak terima ketika dihardik dalam masalah-masalah syirik seperti ini. Tapi kalau terlanjur antum kasih tahu itu ya sabar aja terus ee, dakwahi insyaallah pada suatu saat akan ee, Allah taala mudahkan menuju hidayah untuk orang tuanya. Tay bismillah asalamualaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hubungannya antara tawakal dengan takdir kita? Apakah kalau kita sudah sepenuhnya bertawakal dan berikhtiar bisa merubah qada dan qadar kita? Uh, hubungan tawakal dengan takdir adalah bahwasanya segala jawaban dari Allah itu sudah Allah takdirkan. Ya, dan antum bertawakal pun atau tidak bertawakal itu semua sudah Allah taala takdirkan. Dan apakah dengan tawakal kita kemudian bisa berubah? Ya, karena di antara tawakal adalah i'timad yaitu bersandar kepada Allah yang itu di situ terkandung doa. Ya Allah, ya Allah, minta semua Allah minta. Semua. Ini terkandung i'timad yaitu bersandar kepada Allah di antaranya dulu doa. Di antara bentuk bersandarnya seseorang kepada Allah adalah banyak berdoa. Dia berdoa dan doa itu bisa merubah takdir. Tapi takdir yang dimaksud bukan takdir di Lauh Mahfuz. Adapun takdir yang dimaksud adalah takdir yang kata Allah Taala surah Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah Ta'ala menghapus atau menetapkan sesuai kehendak Allah Ta'ala. Ini takdir yang dimaksud adalah takdir tahunan atau harian pada diri seseorang. Takdir yang dicatat oleh malaikat di rahim seseorang. Itu bisa diubah itu suatu saat. Dengan izin Allah Ta'ala. Tapi wa indahu ummul kitab. Allah memiliki ummul kitab itu lah yang tidak bisa diubah. Loh, kok bisa? Takdir harian kok bisa diubah sementara lahul tidak bisa diubah? Ya, takdir harian perubahan segala perubahan di takdir harian atau tahun kita di takdir harian tahun-tahun kita takdir umur kita itu perubahannya itu semua perubahan tersebut kejadian perubahan tersebut semua juga sudah ada tertetapkan di lauh mahfud seperti itu ya seperti itu ya jadi tak, doa bisa mengubah takdir yaitu takdir yang dimaksud adalah takdir rinci takdir yang mufassal adapun takdir yang ada di Lauh mahfuz itu tidak bisa diubah. Wa indahu ummul kitab. Itu yang disebut ummul kitab yaitu takdir di Lauh Mahfuz. Dan segala perubahan di takdir harian atau takdir usia kita yang secara rinci, segala perubahan karena doa atau karena rahim atau karena bakti orang tua, takdirnya berubah, itu takdir yang berubah tersebut sudah ditakdirkan perubahan tersebut di Lauh Mahfuz. Paham enggak di sini ikhwan? Ya, Kalau enggak paham ya 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 udah ya mau diapain lagi. Ya begitu ya. Jadi tawakal aja, doa aja. Allah taala bisa mengubah takdir yang bisa dirubah. Saya tiga, kelas 3 tiga SMA saat ini. Alhamdulillah. 4 bulan lagi saya akan melaksanakan berbagai ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Saya berusaha dengan belajar berbagai berbagai soal-soal, mengikuti bimbel dan mencari informasi tentang kampus yang saya inginkan. Alhamdulillah. Namun rasa takut dan tidak percaya pada kemampuan saya untuk bersa bersaing dengan pelajar lainnya masih ada dalam diri saya. Nah Na Ya. Bagaimana dan apa yang saya lakukan lagi berkaitan dengan sikap tawakal? Pertama gini ya antum kenapa bersaing? Kenapa mau menjadi kompetitor? Di situ yang harus dibenahi dulu. Kalau sebatas untuk mencari dunia, anda sarankan nggak usah kompetitor untuk bersaing supaya ringi satu dan seterusnya supaya nanti dapat PTN yang tinggi yang masih yang 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 ter, namanya baik bagus gitu ya kalau cuman itu sebagai orang yang sudah mengenal pengajian kalau cuman untuk dunia anda sarankan kalau cuman mentok di situ doang nggak usah antum membebani diri antum yang itu hanyalah ampas dunia saja tapi kalau misalnya antum ingin menjadi kompetitor demi membanggakan orang tua, berbakti pada orang tua dan supaya nanti ketika sudah sukses Insya Allah antum banyak membantu anak bangsa lillahi taala maka cita-citakan itu. Cita-citakan itu. Tapi kalau cuma komputer supaya masuk PTN doang, alah, buat apa? Ya. Enggak usah seperti jadi jadi niatkan untuk akhirat dulu. Untuk apakah orang tua akan senang gitu, itu dulu. Ya, dan apakah kesenangan orang tua itu harus dengan persaingan seperti ini gitu loh. Sehingga kalau nggak bersaing seperti ini orang tua nggak bakal senang. Intinya ikhwas sekalian yang 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 merasakan seperti ini <coughs> ya memang sudah terbiasa berprestasi dan berkompetisi dalam kebaikan alhamdulillah tetapi hati-hati dengan tujuan. Kalau cuma mentok dunia, antum capek-capekin diri doang gitu loh. Tapi kalau untuk dapetin pahala di akhirat tafadhol silahkan dan juga kalau tahu itu untuk akhirat maka antum gak bakal kecewa ketika antum kalah dalam kompetisi. Karena antum telah berusaha lillahi ta'ala. Maka ketika kalah dalam kompetisi antum gak mendapatkan PTN yang sesuai dengan uh, keinginan antum. Minimal antum dapat PTN yang sesuai sunnah. Nah, ada gak? Apa? Perguruan tinggi negeri yang sesuai sunnah apa? Gak ada. Ya udah dagang aja di pasar kan bisa. apa banyak orang yang kecewa ketika anaknya IPK-nya seberapa gitu. Kemudian enggak jadi orang yang masya Allah itu. kalau mau tahu, ikhwan IPK anak berapa? Anak lupa, saking enggak bagusnya. gak <laughs> di istilah sana bukan IPK, namanya, IPK istilah Indonesia. Kalau di Libya namanya anak an namanya sendiri lupa. Sampai sekarang bahkan anda sering mentahdir panitia, tolong kalau misalnya bikin poster jangan tambahin LC. Anda nggak mau ada LC LCan. Udahlah, nama aja udah, nggak perlu gelar. Karena bagiannya gelar itu nggak seberapa, Ikhwan. Tapi kemampuan antum dan bermanfaatnya antum itu yang harus diprioritaskan di awal. Dari dulu kita itu mindset banyak orang itu kita kuliah demi duit, kuliah demi pekerjaan, demi duit. Seolah-olah patukan ini duit-duit aja kita. Tapi coba ketika yang penting berprestasi dan memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam memberikan kebaikan buat masyarakat. Ini orang seperti ini mindsetnya itu nggak bakal nggak kerja nanti, bakal dicari orang seperti ini. Iya eh, bakal dicari, beneran, insya Allah. Kenapa sekarang banyak pengangguran? Karena banyak orang yang kuliah di tempat atau di jurusan yang dia sendiri itu nggak kompeten di situ. Dia nggak mau, kok nggak mau di situ. Contohnya mohon maaf kalau misalnya di kampus yang terbesar di Depok di mana coba? Lebih besar hutannya sebenarnya, tapi besar ya. Hutan dan danau banyak. Danau nya enam, hutannya sisa hutan. Ya mohon maaf teman-teman Wi -teman ya. Eh kok nyebut ya nggak, sengaja bukan itu ya. Tapi bagus itu. Anda dulu pernah ngajar di ngajarin anak-anak sana di sana. Baik di, di kampusnya maupun di masjidnya. Ada satu jurusan di suatu fakultas, anak nggak mau sebut. Yang jurusan tersebut itu mayoritasnya anak-anak buangan. Maksudnya buangan apa? Nggak diterima di jurusan yang elegan, dibuang ke situ. Ya, akhirnya ya nggak apa-apa lah di jurusan ini. Yang penting di, nah disebut nama kampusnya. Ya, yang penting bisa ngerasain bis kuning dan juga jaket berwarna kuning, begitu. Ada yang seperti itu. anak-anak anda, ana tahu sendiri kok pak. Di ini jurusan ini, ini jurusan ini bermasalah. Anak-anaknya yang nggak ada nggak ada kompetennya sama sekali itu rata-rata. Dulu ya waktu itu. Waktu itu anak ngajar tahun 2010 2011 itu anak kenal dengan mereka. Ya. Anak pernah menjuarai juara tiga walaupun di salah satu perlombaan di festival di salah satu fakultas di UI sana tahun 2000 berapa anak lupa. Ya, Makanya okay, anak, anak kenal banyak sama anak-anak ketika itu sama mereka. Tapi anak-anak di sini memang interest awalnya itu ada yang ke fisika, ada yang ke kimia, ada yang ke psikologi. Tapi karena nggak diterima, akhirnya ter tereliminasi, tereliminasi, ya gitu ya. Kemudian mereka yang penting di kampus ini ke situlah jurusannya. Jadi anak-anak buangan seolah-olah recycle binnya gitu loh. Jadi situ ya di situ mereka kemudian. Dan nggak ada satupun yang kompeten dalam bahasa Arab. Aduh, nyebutin. Gak sengaja beneran ini ketika itu beneran ketika itu anak, anak sampai geleng-geleng ini orang Gak ada nggak ada bener-benernya anak-anak ini, anak -anak ini. dia ajarin cuman merasa apa kita harus kritis kita harus apa gitu wow sok kritis Ya, dikritik gimana pak ini gitu. ya, anak ditanya waktu itu mas apa pak anak panggilannya lupa pokoknya anak ajarin tapi pas udah wow kritis anak jelasin apa yang mereka kritisi. tapi habis itu mereka nggak bisa mempresentasikan apa yang anak ajarkan tadi gitu loh artinya nonsense gak ada apa-apa lulus pun gak bisa apa-apa dan kemudian ketika ada ketahui apa mereka lulus rata-rata kemana ada yang kerja di bank ada kerja di pajak apa hubungannya dengan ini coba karena masyarakat kita rata-rata mindsetnya kamu kuliah nak supaya nanti bisa dapat pekerjaan yang mapan gaji gede dan kita lihat rata-rata pebisnis itu mereka kadang-kadang nggak -kadang butuh kuliah untuk jadi pebisnis besar ya dan mentalnya bukan mental mohon maaf bukan mental bawahan kadang-kadang mereka mental masya Allah mereka menggaji orang akhirnya iya jadi ini masalahnya jangan jangan mindsetkan nih yang untuk teman kita ini adik kita ini jangan mindsetkan Antum tuh belajar untuk sekadar nyari kerja duit selesai supaya nanti nikah beranak ya Kemudian punya anak, anaknya juga kuliah gitu. Kemudian selesai antum mati punya warisan. Dan gitu tujuan banyak orang tuh mati eh mati kuliah supaya kaya habis itu nanti kaya mati meninggal warisan ya Allah kayak gitu doang jadilah orang yang berprestasi gitu loh jadi orang yang bisa menjadi pembeda di antara orang yang malas dan orang yang rajin tapi antum itu masya Allah gitu Ya ini nggak tahu siapa yang nanya tapi anak pengen motivasi dia gitu supaya jangan mindsetnya kayak gitu karena anak pribadi tidak seperti itu mindsetnya kadang IPK atau semisal itu hanya untuk di dunia kerja Dan itu pun ujung-ujungnya mohon maaf jadi bawahan. Ujungnya begitu. Tapi kalau kita berprestasi punya karya yang masya Allah, bahkan tanpa jadi bawahan pun antum bisa berjaya insya Allah. Dan dibutuhkan banyak orang. Begitu. Ya. Dan anda bukan mendiskreditkan pekerjaan siapapun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya. Anda punya usaha fotokopi dan pelanggan Anda bukan hanya orang muslim. Bolehkah Anda menerima pekerjaan dari orang kufar? Misalnya mengkopi atau menjerit undangan atau proposal kegiatannya. Apakah ini termasuk membantu menciarkan agama mereka? Kalau kegiatan tersebut bukan kegiatan yang bersifat ritual amaliyah mereka, maka kegiatan umum saja, maka tidak ada masalah. Ya, bakti sosial misalnya itu tidak masalah. Tapi kalau ritual, ritual, mereka seperti undangan ke gereja maka ini nggak boleh tapi cuma bakti sosial aja misalnya gereja ini mengadakan pembagian sembako maka itu nggak masalah karena ini bukan khusus di masalah apa ritual mereka ya ini nggak ada kaitannya dengan ini, ini muamalah kok yang seperti ini tapi kalau undangan untuk menghadiri gereja nggak nggak boleh karena pasti itu nanti ujung-ujungnya ada ritual di sana ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salah satu produk ilmu pengetahuan adalah adanya ilmu kesehatan, alat kesehatan Alat kesehatan yang berbentuk kalung atau gamma atau cakram Yang khasiatnya bisa menyerap ion negatif di sekitar kita Seperti radiasi handphone DLL Sehingga membuat kita lebih sehat Apakah kita boleh memakainya? Bagaimana sebaiknya kita, kita sesuai sunnah? Ini, ini dikembalikan kepada bagaimana sains Bagaimana mereka meneliti kalau memang ternyata terbukti secara sains? Anda nggak bisa ngomong iya atau tidak, serahkan ke pihak yang lebih paham tentang ini, bukan kepada ustadz-ustadz kadang nggak tahu hal kayak gini. Nggak tahu, ya? Kalung atau gamma atau semisal itu, ya? Anda nggak bisa jawab, ini kembalikan kepada orang yang punya kompetensi dalam masalah ini. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah berusaha minta maaf kepada suami. Kok tiba-tiba gitu? Ya? Hah? Tengkarnya kapan? Kok tiba-tiba berusaha minta maaf pada suami? Tapi suami tetap mentalak anak dan pergi dari rumah. Lo sebalik lah ya. Kok kebalik? Biasanya suami yang mentalak. Tapi suami yang pergi. Ini gimana? Suami mentalak dan 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 pergi dari rumah. Suami yang pergi. Sudah hampir dua bulan tidak ada kabar. Ini ini rumah siapa dulu nih? <coughs> huh? Rumah rumah perempuan itu ini atau rumah orang tuanya itu gimana? Sudah hampir dua bulan tidak ada kabar. Anda hanya di rumah berdoa dan menunggu. Apa itu disebut tawakal? Anda sudah memberitahukan keluarga suami tetapi keluarga suami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Allah musta'an. Ya, ini cukuplah berdoa di rumah dan menunggu saja ya. Minta semua Allah supaya Allah berhidayah kepada suaminya. Kalau ditalak benar-benar talak -benar, sekali dia uh, untuk orang perempuan yang ditalak ya terobas nabi anfusihinna salah satu kuru nunggu sampai tiga kali masa haid dari sekitar tiga bulanan setelah itu masa haid ketiga selesai maka masa iddah dia selesai. Jadi di sini kalau dah dua bulan dari setelah talak maka dia masa iddahnya masih berlaku dan masih berposisi sebagai istri dari suami ini. Kalau ternyata nanti qadar Allah setelah tiga kali masa haid lewat dia belum datang-datang juga, maka anti berarti seorang mutallaqah yaitu seorang yang telah diceraikan janda dan free. Ya di sini rumahnya punya siapa? Kalau rumahnya punya suami tersebut anti wajib untuk meninggalkan rumah ini. Nanti setelah selesai haid ketiga. Kalau misalnya ini rumah anti atau orang tua anti ya udah, anti di situ dan suami itu kalaupun datang ya dia bukan suami lagi. Dia orang lain. Kalau dia mau rujuk dia harus dengan akad baru kalau setelah tiga kali masa selesai masih belum rujuk. Ya begitu. Ya di sini tetaplah anti berdoa dan menunggu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik dan tawakallah kepada Allah taala. Ketahuilah bahawa si Allah Subhanahu wa taala itu Hamid. Yaitu terpuji segala perbuatannya dan segala takdirnya sebenarnya baik. buruk itu karena dirasa oleh kita, tapi pasti di situ ada kebaikan dan hikmah. Mungkin dengan adanya kasus seperti ini, Allah menginginkan anti untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin betul-betul hatinya ada inkisar dan iftikor Inkisar yaitu keterpecahan hati, Iftikor yaitu rasa butuhnya kepada Allah taala. Cukuplah betul-betul rasa butuh kepada Allah itu sebagai kekayaan hati anti dibandingkan rasa butuh kepada manusia. Maka semoga Allah Ta'ala akan memudahkan jalan yang terbaik untuk pasangan ini Sehingga Allah Ta'ala berikan taufik pada keduanya Bagaimana dalam praktik menerapkan tawakal kepada anak yang mau ujian Misal kalimat satu Hayu Percaya diri, jangan nyontek Dua, hayu tawakal, jangan nyontek Ya tawakal, Ayo tawakal pada Allah, minta pada Allah supaya bisa supaya kamu bisa melaksanakan ujian. Dengan tawakal aja, dengan tawakal. Kau percaya diri ini kalimat walaupun bukan kalimat syirik begitu saja tetapi sebaiknya tidak diajarkan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya jika kita sudah bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah tetapi tidak sesuai harapan. Saya merasa kecewa kepada Allah. Apakah saya berdosa kepada Allah, Ustaz? Kalau kecewanya di sini menentang takdir Allah berdosa, dosa besar, enggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kecewanya merasa tidak sesuai harapan semata, maka enggak masalah. Tapi jangan salahkan Allah taala. Allah taala tidak pernah salah dalam takdirnya. Dan percayakan bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu semuanya ada kebaikan yang harus kita lihat hikmahnya. Ya misalnya dia sudah bertawakal kepada Allah dalam masalah jodoh. Ya berserah kepada Allah. Dia pengen kepada perempuan ini. Eh tapi dapatnya perempuan yang lain. Perempuan yang lain. Tidak sesuai harapan dia. Begini jemaah sekalian. Harapan manusia itu harapan yang berasal dari logika yang terbatas. Tapi takdir dari Allah itu berasal dari Allah yang tidak dibatasi oleh apapun dari logika. Jadi apapun yang kita harapkan itu sebatas logika kita. Kita ngira itu baik. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Ayatnya nomornya antum cari sendiri ya. Ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah per ini jangan-jangan jangan-jangan nyanyi lagi nih. Ini udah banyak di masih. Udah jam segini setengah jam segini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa asyiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah perempuan-perempuan istri-istri itu dengan cara ma'ruf. Fa'in karuh tumuhunna. Kalau kalian membenci perempuan-perempuan itu, yaitu istri kalian, kalian tidak suka sikapnya atau ada hal yang tidak kalian suka. Fa'asa antak rahu syaa wa fihi khairan kathira. Maka boleh jadi Allah, kalian membenci sesuatu, tapi Allah jadikan di dalam hal yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. Itu di surat An-Nisa. Golek nu dewek, cari berapa ayat berapa cari cari dewek sana, cari sendiri. Dia letaknya di halaman sebelah kiri paling pojok bawah. Nah, ini biar memudahkan ya, mungkin mudah-mudahan memudahkan aja insya Allah. Nah, ayat 80, eh, enggak halaman 80 ayat 19 dari surat An-Nisa, ya, itu. Ya seperti itu. Jadi jangan kira apa yang kita harap itu, itu, belum tentu belum tentu berhikmah buat kita loh. Itu banyak terjadi kehidupan kita. Karena kita ngarap perempuan seperti ini. Saya dulu pengen perempuan yang rambutnya ikal, terus pirang, ya warnanya kuning, kuning ungu, kuning ungu. Itu kayak iklan daya itu, ya. <tid> 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 Wah pokoknya mantep lah. Kemudian kulit putih, ya matanya jelita, halus, lembut. Wah, masya Allah, akhlak mulia, salafiyah, indah dipandang, menunaikan amanat. Orang tuanya kaya, pokoknya semua indah pokoknya. Saya mau sesempurna itu. Ya. Ternyata yang dikasih, ternyata ada berseberangan. Ternyata kulitnya agak kecoklat-coklatan misalnya. Kemudian rambutnya ternyata gimbal misalnya ya. <Singer> <laughs> ya. Alirannya reggae mungkin dulunya ya. <laughs> Tapi kalau misalnya melihat kayak tadi Barangkali Kalian membenci sesuatu Tapi Allah menjadikan banyak kebaikan dari situ Dan banyak banyak kejadian di hidup kita itu Tanpa kita sering kayak gitu loh Kita awalnya nggak suka Tapi ternyata inilah the best buat kita Ini yang paling cocok buat kita gitu Iya, apalagi dalam masalah masalah jodoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana menghadapi sang suami yang belum sunnah supaya bisa masuk asunah pesantren asunah atau gimana ini <tuh> <tuh> uh, masalah masalah seperti ini ya pertama akhlak dulu ya untuk suami itu akhlak ketika setelah kita umat ini udah ngaji banyak dia memperlihatkan akhlak yang paling mulia maka perlahan-lahan insya Allah sang suami insya Allah akan Allah berikan taufik tapi dengan doa sebelumnya banyak-banyak berdoa dan dakwahnya istri ke suami itu kerap kali lebih ke sikap dibandingkan lisan. Dakwahnya suami, dakwahnya istri ke suami lebih ke sikap akhlak dibandingkan lisan. Karena suami itu tidak mau didikte biasanya. Tapi istrilah kemudian melihat memperlihatkan akhlak kok ini habis ngaji dia makin menservis, makin bagus, makin bakti, makin masya Allah. Itu suami akan berpikir dengan logikanya. Ya, ya. baru ketika suami ini kemudian mulai tertarik apa buan mulai senang dengan makin senang dengan istrinya insya Allah di situ mulai hatinya udah mulai terbuka di situ mulai disusupi sedikit yuk bang atau mas sayang pak iya atau apalah sebutannya kekajian yuk sekali kali ya tapi jangan kekajian umahat ya ntar dia memangsa yang lain jadi kekajian umum ya nggak apa apa yang rame ya kau bisa kajian yang rame Jangan ke kajian sepi, dia nanti grogi sendiri dia, gemeter sendiri sama kajian sepi. Mana ustaznya pemarah lagi, jangan. Ama yang kajian ramai dulu, tablik akbar, bermanfaat untuk yang seperti baru-baru seperti ini. Mulai nanti insya Allah dari situ. Jadi dari akhlak dulu. Jangan langsung patokan bulan ini pokoknya suami saya harus bisa ikut ngaji. Jangan gitu, jangan gitu. Yang memberi hidayah itu Allah. Tapi asbabnya, sebabnya kita tunaikan dulu, yaitu bermuasyarah yang baik kepada suami. Ya. Bagaimana cara memotivasi diri agar tidak terjebak syirik? Aku harus bisa, aku pasti bisa, sambil dalam hati tetap tawakal kepada Allah. Kalimat-kalimat aku harus bisa, aku pasti bisa tanpa insya Allah. Ini kalimat yang tidak bagus, harus pakai insya Allah. Bahkan bilang, "Insya Allah, Allah yang akan membuat saya bisa." Jangan bilang, "Aku pasti bisa, insya Allah." Itu bagus, cuman ada yang lebih bagus, insya Allah. Allah akan membuat saya bisa. Itu berarti ada i'timad, menyerahkan perkara kepada Allah taala dan yakin Allah akan membuatnya bisa. Itu baru bagus. Jadi setelah udah ngaji tauhid gini, kalimat-kalimat tuh banyak yang berubah, ya kon. Kalau yang dulu orang kayak lu mah mesti bisa gitu. Kan dulu kayak gitu. Sekarang kita nggak gitu. Apa kita kalau kita sekarang gimana? Insya Allah Allah Taala akan membuat antum bisa. Barakallah fiq. Masya Allah. Enaknya kayak gitu ya? ya iya. Dulu kan kita ditanya, bisa nggak lo? Yakin? Lo kayak nggak tahu gue aja. Nah kan gitu kan? lo <laughs> ngeraguin banget gue. Gue pengalaman nih. Lo kira gue siapa? Kan gitu tuh. Kalau sekarang udah ngaji bisa? Bisa nggak? Yakin bisa? Insya Allah, Insya Allah. Saya pelan pelan, Insya Allah bisa. Ya, udah mulai melembut hatinya dan betul betul akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kalimat kalimatnya gitu. Dikit dikit menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Enak ya? Enak kayak gitu. Gak kayak dulu ya. Dulu belagu banget dulu kan ya. Belagu dulu ya. Lu tuh kayak, kayak kaya, lu, lu kenal berapa, lama sih lu kenal sama gua? Gak tahu gua siapa. Ah, gitu kan. Songong gitu. Sekarang lihat cara, -cara beda udah mencair. Dikit-dikit bismillah insyaallah bisa akhi. Ya, pelan ngomongnya. Iya, pelan belaga blaga itu belaga kayak ustad ya. Insyaallah. Ya, sambil ini jenggot Insyaallah insyaallah bisa akhi antum tenang aja insya Allah. Padahal nggak punya jenggot dia ya. ya. Apakah menyewa pengawal atau bodyguard menunjukkan ketidaktawakalan? Tergantung. Kalau memang dia membutuhkan itu dan bodyguard ini memang bisa dengan izin Allah untuk menjaga dia, maka nggak masalah. Tapi dilihat dari orang ini siapa? Kalau orang biasa doang ngapain pakai bodyguard, gitu kan? Tapi kalau memang dia membutuhkan bodyguard karena pejabat, karena ustadz yang banyak orang enggak suka, ya butuh bodyguard, well, maka wajar. Tapi tetap dia harus tawakal kepada Allah Taala. Bodyguard ini hanyalah sebab, hanyalah sebab atau wasilah yang bukan secara zat dia bisa melindungi. Tapi Allah lah yang membuat bodyguard ini bisa membuat. Dan ini sebab yang syar'i, sebab yang halal, boleh. Ya begitu. Kayak misalnya kunci, ya kunci motor. Coba siapa di antara kita yang gantungin kunci motornya di motornya langsung? Blok gantungin. Terus ditulis di, 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 atas kunci motor itu yang digantungin ditulis ta, kata Tafaddul akhi. Ya, Ayah, siapa? Ada enggak? Enggak ada kan? Tawakalnya antum belum kunci motor. Ini sebab yang boleh ini karena apa? Real dan dia bisa untuk ini. Ya begitu ya. Jadi bodyguard insya Allah bisa tapi dia tetap harus tawakal kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana cara kita bertawakal dan berserah diri dengan hal yang telah kita usahakan dan gagal tidak sesuai harapan, sudah berusaha pasrah, namun bagaimana agar lebih mantap bertawakal, tidak tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Banyak-banyak baca Al-Quran dan kisah-kisah umat di masa lalu. Kisah-kisah Nabi Yusuf terutama itu. Masya Allah. Ada enggak di antara kita yang seperti itu? nasibnya. ya Dijauhi, di, semua saudara, hampir semua saudaranya. Kemudian diajak main, akhirnya dimasukkan ke sumur. Ya Di sini lihat ikhwan. Ini udah berusaha pasrah, bagaimana agar lebih mantap bertawakal. Anak berikan faedah ke antum jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Seseorang kalau bertawakal kepada Allah, walaupun dia enggak tahu apa-apa bagaimana keesokannya, maka Allah yang menjamin keselamatan dia dan kebaikan buat dia. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika usia beliau itu masih dini sekali, sangat belia sekali usia untuk dibuang seperti itu, ikhwan. Tahu apa Nabi Yusuf ketika itu? Apakah tahu esok hari akan terjadi apa-apa? Nggak -apa? tahu. Akhirnya diperlakukan seperti itu loh saudaranya. Tapi kemudian karena dia tawakal sama Allah Walaupun tidak tahu Tidak tahu hari esok bagaimana Ternyata suatu saat kelak Setelah dewasanya usia berapa tahun dia Beliau menjadi raja itu bayangkan ya, Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dalam majmuk fatwa Betapa adanya seorang hamba Yang dia tawakal pada Allah Dia tidak tahu musuhnya begitu banyak yang mau menyerangnya Dia tidak tahu tapi dia tawakal saja sama Allah Maka Allah yang menjamin Kecukupan untuk dirinya Sekarang ada orang disantet ya, Na'udzubillah Dia tawakal sama Allah. Setan yang menyantet setan yang dikirim untuknya mungkin ribuan, tapi dia nggak tahu berapa jumlahnya kan? Coba ketika antum disantet pak, pernah pernah disantet? Nggak pernah ya, alhamdulillah. Coba ketika seseorang disantet, tahu nggak dia berapa ribu jin? Nggak tahu. Tapi dia udah mau Allah aja. Itu pasti Allah yang menjamin keselamatan dia. Tapi coba kalau antum mikirin Ih kenapa ya cuma seratus jin doang ya? Atau kenapa ya kok seribu jin? Kenapa nggak berapa? Mikirin tentang jin ada berapa? Terus dikorek-korek mediumisasi. Kemudian perokiaenanya berapa jin yang ada di kamu? Ada lima ribu lima ratus jin gitu. ya, Kemudian diwartakan oleh perukiah ke orangnya Pak. Ternyata ada lima ribu lima ratus jin Pak di tubuh samen. Kaget. Ya Allah lima ribu lima ratus. Ya Allah, kok banyak banget ya Allah? Kurangin ya Allah gitu. Dia, jadi dengan pengetahuan hal-hal seperti itu membuat apa? Dia bingung sehingga kurang tawakal sama Allah. Coba sekarang yang seperti ini dia tidak sesuai harapan misalnya yang terjadi, udahlah. Tetap dia tawakal sama Allah. Allah yang menjamin ya, yang menjamin kifayah buat dia dan kecukupannya, ya. Bismillah. Ustaz saya punya salah pada saudari saya dan saya pun sudah meminta maaf padanya, tapi dia tidak memaafkan saya. Bagaimana nasib saya di akhirat nanti? Apa saya nggak tahu nasib Antum? Gimana, Ana? Aja nggak tahu tentang diri Ana. Apalagi Antum, ini siapa? Antum juga nggak tahu. Apakah saya akan dituntut atau tidak ada urusan lagi? Di sini jemaah sekalian, kalau Antum dalam kondisi seperti ini udah minta maaf sama orang, tapi dia nggak mau maafin Antum. Antum sudah tunaikan haknya, maka sudah bukan lagi kewajiban Antum. Kewajiban sekarang adalah terus istiqomah dalam ketaatan dan minta kepada Allah agar dibukakan hati saudari ini untuk memaafkan antum suatu saat. Jangan kira cukup dengan doa itu, jangan kira antum tidak akan membukanya. Insya Allah Allah akan membukanya. Walaupun setelah itu meninggal, bisa aja nanti dia terbuka hatinya dan dia memaafkan antum. Dan walaupun sudah meninggal antum dan dia meninggal barengan misalnya di akhirat, bisa saja Allah bukakan hatinya untuk memaafkan antum di akhirat. Bisa? Gampang nggak bagi Allah? Gampang, kenapa enggak gampang? Semua gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tugasnya doa aja. Supaya Allah bukakan hatinya. Udah. Karena kalau antum minta maaf terus, dia makin empat mungkin. Dah, minta sama Allah aja, ya Allah. Bukakan hati saudari saya. <coughs> gitu ya. Semoga semoga Allah taala akan menjadikan saudarinya Memaafkan, memaafkannya. Tapi urusan nasib antum itu bukan anak enggak tahu ya antum. Ya ana aja enggak ngerti bagaimana diri ana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Satu, udah gitu. Di sini cuma satu doang, tapi duanya nggak ada. Ini mungkin untuk menggertak ana ini mungkin ini. satu, definisi dari bertawakal sama dengan bersandar kepada Allah yang menentukan hidup atau tidaknya. Makhluk dan alam semesta. Tanpa berusaha terlebih dahulu. Apakah sebaliknya berusaha dulu maksimal mungkin, baru bertawakal sepenuhnya pada Allah. yang sahih adalah ketika antum faida azam ta fatawakal Allah. Jika engkau berazam bulatkan tekad maka tawakallah Allah. Jika engkau berazam maka kirimkanlah azam itu kepada Allah. Doa dulu kemudian lakukan ikhtiar. Jadi doa dulu, doa dulu. Kalau ikhtiar dulu doanya nanti. Ya enggak, enggak cocok itu. Doa dulu minta sama Allah. Makanya bismillah itu di awal, bukan di akhir. Coba Anda mau ikhtiar supaya anak tetap tegak supaya bisa ngaji, maka Anda harus makan, ikhtiar makan. Selesai makan, uh, bismillah. Gimana? Bismillah dulu, minta tolong sama Allah. Bismillah itu artinya minta pertolongan pada Allah taala untuk menuntaskan amalan ini. Gitu. Jadi tawakal itu pertama sandarkan kepada Allah, doa kepada Allah taala kemudian baru usaha. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz dan seluruh kaum muslimin Amin Dan juga antum Apakah kita boleh memberikan informasi tentang aib seseorang Dalam rangka tawakal sebagai ikhtiar mencari solusi Kepada orang yang merasa bisa membantu mencairkan solusi Apakah ini termasuk hibah Kalau aib tersebut memang harus dituturkan Maka tuturkan seporsinya aja. kepada orang misalnya ustaz, misalnya ustaz, afwan, suami saya begini-begini ini boleh. Sebagaimana Hindun melaporkan tentang Abu Sufyan. Inna Abu Sufyan rajulun sahih kata Hindun istrinya. Ngomong ke Rasulullah SAW Ya Rasulullah, Abu Sufyan suami saya itu pria yang medit, pelit, afrit, ya. Apa artinya? Pelit, pelit banget gitu loh. Ini kan mengadukan ini ada sisi ribahnya, tapi karena ini mencari solusi kepada orang yang memang berkompeten di situ, maka tidak masalah insya Allah. Tapi cukup itu aja, jangan meremit kemana-mana. Udah medit, afrit, kikir, ya Rasulullah, udah gitu. Ya, tompelnya banyak lagi, so. apa urusan? Ya, udah cukup situ aja. Ya, jangan nyambung kemana-mana. Kadang perempuan tuh nyamber kemana-mana. Semua ini digeber semuanya tuh. Seolah-olah nggak ada, nggak ada baik-baiknya. Ya, kadang-kadang begitu, itu. Ya Ustaz. Masya Allah, suami saya. masyaallah masya Allah, Ustaz. Gitu kan. Kenapa suami antum? Masya, antum suaminya masya Allah, kenapa? Aduh, pokoknya repot. Dasar disebutin satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepuluh, banyak aibnya. Bo -bo, ya, masya Allah. Jadi, kalau memang itu yang diadukan, itu nyepoin, itu aja. Jangan nyamber kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menurut Ustaz manakah jalan yang lebih baik yang harus kita tempuh untuk mencari penghasilan? Apakah kita terus-menerus mencari uang dan uangnya kita gunakan di jalan Allah? Atau kita bekerja seala kadarnya atau semaksimal mungkin dan meluangkan waktu untuk beribadah atau ikut kajian tetapi penghasilannya tidak maksimal. Imbasnya tidak bisa berinfak maksimal. Ini enggak bisa dibandingkan. Mana yang antum. Di sini orang kompetensinya beda-beda ya kawan. Orang enggak bisa. Kalau memang dia itu adalah orang yang gigih bisa maksimal maka dia kerja maksimal bagus sambil dia balance dengan kajian dan menuntut ilmu tapi ada orang yang mageran dari kecil dididik magernya jadi malas gitu yang sepertinya bekerja sebab ala ini nggak apa-apa dia dia isilah dengan ibadah orang beda-beda orang beda-beda nggak -beda, bisa disamakan jadi nggak bisa dikatakan ini yang lebih bagus ini yang lebih bagus orang menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya dia kalau dia adalah orang yang memang diligent gigi ulet tukang bakso ya gitu. Dari pagi sampai uh, malam dia bisa foto <tuh> Tapi sambil ngebakso, sambil denger kajian. Mana ajaib itu. Ya kan? Apa buka ruko bakso ya. Terus isi MP3 gitu. Itu. Jadi orang-orang yang makan bakso di situ sambil belajar ilmu syar'i gitu kan. <tuh> eh bisa nggak? Bisa. Anda punya murid kayak gitu. Tukang cukur dulu sekitar lima tahun lalu. Tukang cukur dia biasa ngaji sama anda. Nah, Alhamdulillah pagi-pagi beliau uh, buka usaha cukur. Ya nama nama ininya. Kalau tukang cukur barber shop ya shop ya apa namanya? Ya namanya Tolip shop ya gitu. Pangkas rambut Tolip namanya. Masya Allah, tolip, Ya. Nah mulai itu tapi bangkrut dia. Karena apa? Karena tiap sesi mencukur mesti menyetel kajian anak. Ya orang-orang nggak -orang mau dengar kajian. Beneran. Kadang orang-orang itu ya kok tukang cukur kemudian bikin setel kajian itu orang-orang nggak -orang mau. Tapi kalau misalnya TV baru mereka mau datang. Akhirnya bangkrut ya, kau Tapi dia bisa lah sambil bekerja, berusaha dagang sambil dengerin kajian. Dulu anda dagang WPC sih, Di pasar Kaget di Rawajati, Kalibata dagang pepes di pasar itu pasar kaget pasar pasar yang pagi-pagi itu yang ya pasar tradisional. anak bawa kitab, kitab kuning, kitab kuningnya bawa itu. Sambil belajar waktu itu waktu bantuin orang tua berdagang itu. Sambil belajar baca kitab kuning ta'limul muta'alim kari azhar nuji itu Anda baca sampai tukang payak, samping itu itu lu ngapain bawa mutawi? Lu ngapain bawa kitab kuning? Mau belajar lu? Iya be, mau belajar itu. Iya, kadang-kadang kalau udah bosen orang -orang, Bang, ayo Bang, pepes. Ana kayak gitu dulu. Ana tukang dulunya tuh, ya. Ini aja kebetulan Allah. ana di sini, ya. Antum percaya aja ana datang, ya. Iya. <laughs> Padahal yang datang itu tukang pepes loh, ya kan. Ana dulu, ana penampilan dulu nggak sekeren ini, ya. Masa mau pepes pakai batik kayak gini, ya. ya gitu. Dulu seperti itu. Iya, kalau memang misalnya bisa dagang betul-betul, dia pinter dagang, pinterlah dagang. Makanya kita itu beramal dan melakukan profesi kita tuh mutqin gitu loh. Bener-bener gitu loh. Ulet, gigih gitu loh. Jangan mencela, -mencela. Kalau mencela setengah-setengah aja udah. Yang seporsinya aja, nggak usah kebanyakan. Ya sebagian orang futur tuh karena apa? Nggak melihat kadar dirinya, nggak melihat ukuran bajunya. Dia cuma bisa segitu doang, tapi dia berlebih dari itu. Akhirnya futur. Ya kalau misalnya dia hanya bisa kerja setengah, ambil setengah saja. Kalau dia memang orangnya gigih, hebat, dan bisa mengatur manage ini, itu ambil yang itu. Seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat agar istiqomah dalam tawakal menghadapi pasangan yang sudah usia kepala empat? Ush, Kepala 4 atau kepa punya, punya kepala empat atau gimana? Punya pasangan ada empat mungkin ya, mungkin itu maksudnya. Nah di sini usia 40 ya, namun belum juga mau mendalami agama dan belajar Al-Quran. Padahal dia dulu yang mengajak istri kajian. Ini namanya mungkin futur juga ini, termasuk futur, ya. Ya di sini banyak banyak berdoa saja dan uh, kalau memang tidak mau uh, ke kajian lagi, setelah uh, kajian atau radio. Yang semoga dengan itu Insya Allah dia akan sedikit-sedikit mendengar ya tidak ada tidak ada cara lagi mungkin untuk diseret juga nggak mungkin udah usia empat ya gitu aja caranya alam perlukah konfirmasi kepada orang yang sudah zalim kepada kita sehingga timbul fitnah? Bagaimana? Oh ini perlukah konfirmasi kepada orang yang sudah zalim kepada kita sehingga timbul fitnah? Ini gimana ini Konfirmasi kepada orang yang sudah zalim kepada kita? sehingga timbul fitnah. Perlukah konfirmasi kepada orang yang sudah zalim kepada kita sehingga timbul fitnah? Gimana tafsirannya gimana ikhwan? Ya, Ayo. Misal ada orang gibahin kita. Kemudian kita confirm gibahnya gitu. Kita confirm, kita accept atau I do not accept gitu atau gimana? Hah? Atau kita tabayun sama dia. Mas, antum gibahin anaknya tadi ya? Lu kok tahu? <laughs> Emang kayak gitu ceritanya. Anda nggak tahu maksudnya di sini. Tapi kalau salaf dulu ada orang mengzaliminya, maka diberi hadiah. Sebagian salaf diberi dia. Ada seseorang menghibahi seorang salaf, seorang alim salaf dihibahi. Maka salaf ini kemudian memberikan buah-buahan atau atau hadiah untuk ini. Kakek itu yang hibahin. Loh, ada apa mas? Jazakallah khair. Antum telah mengirim pahala buat anak tadi dengan gibah antum buh ini namanya kok bahasa Jawa itu namanya ngenyek ya gitu ya gitu eh, ya, kalau emang itu ini maksudnya ya nggak apa-apa ya tapi kalau konfirmasi mas tadi sampean gibahin mas ya oh, enggak kok beneran ada lo rekamannya ayo direkam lo sama temennya tadi ayo anda nggak tahu maksudnya mungkin seperti itu Allah alam bagaimana jika pilpres kemarin sebagai bentuk usaha meraih ridha Allah ikhtiar untuk menegakkan syariat Allah Are you sure? Yeah. Demokrasi menegakkan syariat Allah, really yeah, gitu. ya gitu. Yakin antum? Ya step by step mungkin ya tapi tapi apa apa yang antum harapkan ya dari Demokrasi apa ya? Apa Apa yang diharapkan? Ya, apa yang terjadi sudah-sudah kan? -sudah, ya? Pada berantem ujung-ujungnya yang mereka-mereka akhirnya sama-sama. Ya, apa ya? Ma? Apa yang antum harapkan? Apa yang antum harapkan dari ketertipuan setiap periode? Apa yang hantu harapkan lagi? Ya, memang boleh kita berharap ber Allah Subhanahu Wa kemudian berharap semoga Allah Taala memberi hidayah dan taufik kepada orang-orang yang memimpin kita. Betul itu. Tetapi jangan harapkan mutlak. Dan kita sudah harusnya sudah belajar dari sini tuh banyak dari hal-hal seperti ini ya. Udah berlarulah. Gak belajar kita dari ini semua. Bahwasanya, iya kita memang ingin meraih ridha Allah ikhtiar mungkin sebagian ulama berijtihad silahkan untuk melakukan ikhtiar dengan memilih pilpres yang mungkin di, di, nyana lebih baik secara syari ya gitu mungkin tapi tetap kita nggak bisa on dengan alasan menegakkan syariat Allah ya gitu ya nggak nggak ya tahulah lah antum gimana karakter demokrasi antum tahulah gimana ya sudah setiap setiap udah lima periode setiap, semua seperti itu ya Ustaz, jika ada seorang bidan yang membuka usaha babi, eh baby spa, ya. Baby spa tuh ngapain baby spa? Mandiin bayi gitu. Mandiin bayi. Seorang bidan, bolehkah mencantumkan gelar pada brosur-brosur karena dengan dicantumnya gelar tersebut di masa di masa di masa bisa di mana bisa di masa bisa dirasa oh dirasa dirasa bisa R-nya ini mirip huruf N, ya. Ini perlu dilarat, diralat. Ini Dican bolehkah mencantumkan gelar pada brosur-brosur? Jadi, bidan ini mencantumkan gelar pada brosur karena dengan dicantumkan gelar tersebut, dirasa bisa menarik pengguna jasa. Boleh asal jangan LC ininya, ya. ya. Dan apakah hal tersebut bisa dikatakan tidak tahu? Itu tak wakal dengan ikhtiar mencantumkan gelar boleh dalam urusan dunia boleh dan dalam tak taklim aja juga boleh asli boleh doktor MA LC boleh prof boleh ya boleh ya nggak masalah itu <tuh> karena orang butuh kepastian apalagi kalau digelari kemudian dia gelari bagus sesuai dengan bidangnya orang akan percaya ya jadi enak itu nggak apa-apa Bismillah, Ustaz, dalam hal bersandar dan percaya kepada Allah, kapan kita harus berpikir realistis dalam menyikapi sesuatu? Dan apakah berpikir realistis termasuk tidak bertawakal kepada Allah? Segala hal yang paling realistis adalah ketika sesuatu itu diserahkan kepada pemiliknya, penciptanya, pengaturnya itu Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Itu paling realistis. Kemudian, realistis kedua setelah realistis paling utama yaitu dia melihat secara logika kalau ternyata logika ini bertabrakan, maka dia kembali lagi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh secara realistis dunia boleh, nggak apa-apa. Misalnya kalau saya berpenampilan baik ketika melamar kerja, insya Allah lebih mudah untuk diterima kan gitu ya? ya realistis kan, betul. Maka penampilan bagus, pakai kemeja, celana ya bagus dan tidak isbal. Ya kemudian pakai sepatu pantofel ya, apa namanya pantofel ya? ya sepatu yang biasa buat kerja itu jangan pakai sepatu sepatu buat gitu kan pakai sepatu itu bagus ya ini ikhtiar kan ikhtiar kemudian ada teman kita bilang eh itu kok kamu keangkat celananya turunin dikit nanti nggak terima loh lo kan apa ya? barusan apa nih nah, nggak nggak kayak dengar suara apa nanti ini nanti kalau kamu diangkat celananya itu ntar dikira apa-apa loh dikira ekstremis loh dikira teroris loh Ya kan, gitu kan? Ini realistisnya siapa? Logikanya sebagian orang kan, gitu kan? Maka ketika realistis ini bertabrakan dengan realistis pertama yaitu kembalikan urusan pada Allah, maka antum jangan hiraukan realistis ini, kembali ke realistis yaitu semua perkara milik Allah Taala. Datang, datang. Bosnya ngeliatin. Hmm. Ya, jenggotan. Teman-teman, juru itu cukur jenggotnya orang pada takut nanti. Dikira mau ngebom, atau apa, apalagi kamu nanti kan nitip tas, dikira isinya apa gitu kan? Ah, nggak apa-apa, bismillah. Ah, ini apa, mengembalikan realistis ke yang pertama? Kepada Allah Ta'ala, Allah yang mengatur kok, kenapa saya harus takut jalan? Ketika play job, dilihat kan, apa, apa mungkin langsung CEO-nya atau siapa gitu lihat. Mas, kenapa ya kok beda dari pegawai lain? Mas, calon pegawai lain, maaf, bukan pegawai lain, calon pegawai lain, ya, sampean belum pegawai. Kok sampean itu cuma satu-satunya yang mempunyai akar gigi gitu kan? Ini belakang <laughs> akar gigi gitu ya? ya? Kenapa kok gitu? Mas? Kok gigi sampean akarnya kok ini banget, panjang banget. Itu dijelek-jelekin kayak gitu kan? Itu kok ternyata kok celananya seperti itu mas, mas. Gimana mau kerja di tempat seperti ini? Ya, tegas. Terus antumnya lebih tegas lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam, wassalam. <laughs> Masya Allah. Ini khutbah ini. Ini ustaz ini. Ya, ya begini pak. Kata Nabi SAW. A'ful liha. Ya. Uh. Kata Nabi SAW, biarkanlah jenggot tumbuh. Itu kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW tentang celana saya ini. Ma asbala fil Apa yang ada di bawah ayat, di bawah mata kaki, maka itu tempat neraka. Masya Allah. Itu tadinya perusahaan mobil, Pak. Misalnya. Habis itu, Ini mantap ini. Itu Masya Allah. Bapak Masya Allah ini. Beneran gak mau cukur jenggotnya kalau kerja sini? Enggak, ini prinsip Islam kita, Pak. Masya Allah. Itu gak mau diturunin sedikit. Enggak Pak, ini prinsip Islam itu. Masya Allah. Akhirnya bisa diterima, ada yang ceritanya kayak gitu diterima. Baru kayak gini nih yang saya cari nih Enggak peduli perkataan manusia, yang penting dia punya punya prinsip, dia berpegang teguh. Kamu saya jadikan konsultan keislaman, misalnya. Oh. Iya. Konsultan keislaman di perusahaan otomotif. Masya Allah. Ini adalah pekerjaan baru, belum pernah ada sebelumnya. Ya. Maka kata Antum gimana? Beda dong, kita. Kacau. Jadi di sini udahlah rasionalnya. Kalau, kalau mau realistis yang paling pertama, kembalikan perkara semua kepada Allah. Kalau ternyata rasional dunia ini bertabrakan dengan syariat Allah, maka antum jangan jangan hiraukan rasional kedua. Kembalikan perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ditolak dari pekerjaan itu, ada. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Enggak ada kantor sawah pun jadi, ya kan? Kerja di sawah bisa enggak? Di desa banyak loh yang membutuhkan pekerja sawah. Enggak diterima di Depok, masih ada di Jakarta. Ah, Bekasi banyak, ya kan? Jadi insyaallah bisalah. Bismillah Ustadz anak akhwat. Oke. Okay. <laughs> di sini enggak ada koma, jadi Ustadz anak akhwat gitu ya. Berarti Ustadznya akhwat ya. Di sekolah Anda bulan depan ada kunjungan industri ke kota lain yang jaraknya safar. Sekolah mewajibkan semua murid untuk ikut. Tadinya Anda meminta ayah Anda menemani Anda dalam safar itu. Tapi ternyata pihak sekolah Anda tidak mengizinkan orang tua ikut. Kalau Anda tidak akan ikut, kalau Anda tidak ikut akan ada mudaratnya yang lebih besar. Apa yang sebaiknya Anda lakukan Ustaz? Mohon solusinya. Jadi ini butuh teman apa butuh mahram untuk safar ya butuh mahram untuk safar. Anda sarankan antum anti nikah dulu. Nikah nanti sama suami ya gitu. <SILENCIO> ya. <SILENCIO> Engga, enggak, enggak, mungkin itu ya. Apa madharatnya? Enggak disebutkan di sini. Maduratnya apa? Hah? Enggak ada kelas. Enggak lulus. Ya. Sekolah enggak bizinin orang tua ikut. Apa madharatnya, ikut apa biasanya apa madharatnya? Anda soalnya belum pernah menjadi akhwat ini. Apa motornya apa? DDO. Hah? Anda tidak tahu motornya apa? Antum kok enggak tahu? Ada yang tahu enggak apa kira-kira kalau -kira dia nggak ikut dengan tehla itu? dapat nilai ya. Apa konsekuensi akhirnya apa? nggak lulus type. Apakah madorot ini lebih besar atau tidak? Ya, ditinjau anak nggak bisa mengatakan madorot ini lebih besar. Bisa jadi dia nggak usah ikut kemudian nanti biar orang tuanya yang datang menjelaskan. Begitu. Ya, dia dia nggak ikut. Orang tuanya datang kan orang tuanya insya Allah sudah faham mungkin mudah-mudahan alasan anaknya anak ini mau jadi soleh ini bagus ini ya nah ini nanti orang tuanya jelaskan kepada sekolah ya Jelaskan baik-baik, ini anak saya punya prinsip gini dan dalam Islam seperti ini, kalau ternyata pihak sekolah tetap nggak mau memberi nilai, maka gua tigaannya kelanjutannya. Anda tidak bisa mengatakan ini boleh, ya wallahualam. <tuh> Semoga Allah tenang pak, masih ada tiga pertanyaan lagi pak, jangan jangan kemana-mana dulu, ya. Semoga Allah selalu menjaga antum, ustad, dan juga antum. Ustad Ustaz, saya ingin bertanya. Perihal, perihal lamaran, saya sudah melamar akhwat, tapi saya menjadi ragu-ragu untuk melanjutkannya karena saya sudah tahu sifat akhwat tersebut. Lagian, tahu, coba kalau nggak tahu ya, ini pasti salahnya gara-gara sudah banyak menjejaki akhwat tersebut. Ya, coba kalau nggak tahu, kan kaget nantinya ya? Kan, kami pun sudah cet-cetan, ustadz dan bertemu berduaan jalan-jalan ke tempat umum. Nah ini dia masalahnya. Ya kan? Ini dia. Lagian sih, kan jadi tahu deh tuh. Coba kalau tahunya terlambat, nanti pas sudah jadi istri, dia baru tahu tuh jeleknya dia. Karena itu kan udah ya bisa dimaklumi itu bisa diralat. Kalau udah sini kan udah ya ada ketahuan jeleknya dia gimana gitu kan. Akhirnya saya sadar cara ini salah, alhamdulillah. Dan saya pun menjaga jarak dengan dia. Tetapi akhwat tersebut selalu cacat. Ya iya, emang akhwat begitu kalau misalnya udah digantungkan harapannya begini. Terus antum terindikasi kayak mau mundur, dia akan ngejer. Begitu karena dia merasa udah terkait hatinya dengan antum. Ya. Tapi akhwat tersebut selalu chat, -chat saya, ustad Bahkan saya blokir tapi dia berani chat ibu saya. Tuh kan? Ya? <tuh> 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 oh, ayo loh Ayo, eh sok sia, ya, ya mana ya. Datang ke rumah saya, woi, akhwat zaman sekarang tangguh-tangguh, jadi bahaya hati-hati. Tangguh-tangguh mereka, datang ke rumah lo sekarang. Saya pun jadi kasihan, antum yang anak kasihan di sini, ya. ya. Dan saya rasa dia sudah jatuh cinta. Iya, perempuan begitu. Jadi kalau udah harapannya berbunga-bunga seperti ini susah, gitu loh. Dan sekarang saya pun ragu-ragu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan dia. Karena saya mencari akhwat yang baik agamanya. Apakah boleh membatalkan dengan uzur seperti itu? Saya takut menzolimi dia. Sebelum antum batalkan, antum sebenarnya udah menzalimi dia sebenarnya. Ya, karena orang dizalimi karena orang didolimi itu mustajab, mungkin doanya, doanya mustajab. Begini. Kalau antum sudah melihat kekurangan dia dan ini kesalahan antum juga gitu loh. Ya, dengan keadaan ini kalau udah merasa memang bukan aduh ini enggak cocok sama dia, saya udah tahu jeleknya dia, saya udah merasa ada bosen atau gimana, maka wallahu'alam alam di sini cepat-cepat ambil langkah Seber sebelumnya minta doa, minta Allah istikharah dan kalau memang Allah menguatkan untuk membatalkan ini batalkan. Karena ini belum terjadi apa-apa, ya kan? Baru lamaran kan? Baru lamaran. Belum terjadi akad kan? Ya, berarti bisa dibatalkan afwan kami tidak ingin melanjutkan tapi kalau bisa ya mengatakan seperti itu orang tua antum ya karena kalau antumnya langsung di rumahnya dia itu nggak keluar dari rumahnya nanti iya mungkin dikubur di rumahnya itu juga antum ya ya udah kayak gini baru ngomong nggak mau ya kan gitu jadi e, minta maaf orang tua antum datang atau mungkin sekeluarga datang tidak ingin melanjutkan ini mungkin dengan alasan karena ya karena ada beberapa hal yang mungkin uh, ternyata makin lama makin kemari kami ya, dengan alasan-alasan yang kalau bisa kalimatnya dihaluskan lah, jangan terlalu kasar, jangan terlalu vulgar ya. Ya maka itu lebih baik, lebih baik pahit dari sekarang. Nah, nggak apa, -apa. pahit-pahitin aja, batalkan, pahit-pahitin. Karena kalau udah nggak ngeresep pas ketika sebelum nikah ini udah karena udah lama mengetahui dia jalan-jalan kemana-mana, nanti pas sudah nikah itu ya ya begitu ya begitu ya ya begitulah anda nggak tahu gimana tapi begitu pokoknya ya ya daripada daripada udah kadung Kemudian dari sekarang sebelum nyesel ya ini aja udah nyesel beristighfar minta maaf sama keluarga minta maaf sama perempuan itu kalaupun nanti perempuan itu merasa dizalimi antum makanya dari awal sekarang menghindari ini membatalkan ini karena Allah bukan karena apa-apa Karena Allah minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah enggak bisa lagi. Saya takut khawatir nanti pas sudah menjadi suami, saya enggak menunaikan hak-haknya dan seterusnya. Minta tolong sama Allah. Kalau dia merasa dizalimi dan memang antum zalim di sini, maka kalau dia mendoakan keburukan ke antum, Allah taala lebih tahu tentang diri antum dan maksud antum dan niatan antum dan kebaikan antum dan maunya antum memperbaiki diri. Maka semoga Allah jaga antum dan juga jaga perempuan ini. supaya kak antum berdua baik antum atau perempuan ini saling belajar bahwa saya dengan cara seperti ini tidak bukanlah solusi untuk betul-betul mencapai rumah tangga yang sahih yang baik sakinah ya begitu jadi insya Allah ini pelajaran besar nggak apa-apa insya Allah antum nangis nangis saja bahkan sekarang pun nggak apa-apa nangis tapi jangan jangan bersuara nanti ketahuan siapa orangnya ya nggak apa-apa nangis nangis saja ya udah tinggalkan minta tolong sama orang setelah tolong sama Allah sama orang tua kemudian minta supaya semua ini bisa diatur supaya tidak terjadi pernikahan. Ya, dan tawakal sama Allah, Allah Taala akan menghilangkan masa-masa mendung seperti ini. Ya, nanti insya Allah akan jodohkan antum dan juga dia beda-beda pasangan yang insya Allah jauh lebih bermaslahat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ingat perempuan kalau udah itu bisa kacau hidupnya, bisa kacau. Jadi antum memang telah menzalimi dia gitu loh ya betul, betul banyak minta maaf sama Allah terutama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya suka jenuh jika pulang ke rumah habis kajian karena saya suka maksiat dan was-was kalau mau sedekah. Bagaimana cara tawakal yang benar? Kenapa suka jenuh jika pulang ke rumah habis kajian? Karena saya suka maksiat, tidak sebutkan di sini maksiat apa. Dan was-was kalau mau sedekah. Bagaimana cara tawakal yang benar? Ini gimana caranya? Kok nyambungnya tawakal gimana ya? Wallahu alam di sini intinya hindarkan maksiat tersebut karena itu melemahkan hati antum. <coughs> hindarkan maksiat tersebut atau dan taubatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'ala Allah yeah. lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qariba. Ulaika asallahu yatubu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima. Ya. Orang taubat itu yang benar adalah orang yang melakukan suatu kesalahan kemudian karena bodohnya dia kemudian dia bertaubat ya kemudian dia bertaubat setelah melakukan kesalahan tersebut dosa tersebut orang yang seperti ini kata Allah Allah taala insyaallah akan akan menerima taubatnya wa kana Allahu aliman hakima Allah taala maha mengetahui dia itu benar apa enggak taubatnya dan Allah maha bijaksana jadi hindari maksiat itu aja supaya hatinya semakin hidup bismillah bagaimana cara menghilangkan was-was dalam beribadah baca Al-Qur'an atau baca ta'awudz, a'udzu billahi rajim atau baca bismillah sebagaimana tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena waswasnya syaitan itu lawannya adalah zikir. Jadi tameng kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang duduk pada kelas 3. Oh, ini banyak lah kelas 3 ini. Banyak anak-anak muda di sini alhamdulillah. Ya, masyaallah. bentar lagi akan menghadapi ujian dan mencari PTN tapi selalu saja terkadang Anda merasa gelisah dan salut sakit jalut talut takut enggak kan, dia ya? takut ini gimana mau lulus SMA kalau tulisannya kayak gini Mas ya coba diganti ya jadi kadang saya merasa gelisah dan takut menjadi orang yang gugul tergagal gagal gagal orang yang gagal gagal lidah berhasil lidah tidak tidak ini t nya tanpa ada strip gini jadi l doang dia ya ini kelas berapa ini 3 sd kalau misalnya ini kelas berapa sebenarnya dia ini Allah mustaan ini sekolah apa enggak ini yang benar dong nulisnya menjadi orang yang gagal tidak berhasil maka apa yang harus anda lakukan belajar nah, itu dan saya merasa lidah, lidah, lidah serai, lidah tidak saya, saya dan saya dan dan juga merasa tidak 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 apa nih, tidak siap apa ya? Tapi ini tulisannya kayak serap gitu, tidak serep tidak siap. Mungkin ini tafsirannya banyak ya, ya Allah alam. ya, iya, iya, iya dan juga merasa tidak serap. Tidak siap menghadapi hujan, ha, hujan. Ini nggak ada, ini nggak ada ujian anak ini termasuk orang yang sangat perfeksionis dalam masa tulisan Tim anak kok nulis Apapun judul kajian, apapun poster Ana punya tim beragam tim Dari beragam divisi Poster eh, baik poster dakwah atau poster ini Atau tulisan website dan seterusnya Itu sering ada omelin soal soal titik koma huruf kapital ini Itu sering diomelin Ini kameramen Ana ngerasain Pahitnya getirnya mana tuh Karena masalah ini nih masalah edukasi gitu loh harus orang tuh terlihat terdidik. Ini tiga apa? Kelas tiga apa ini? Ya, ini harus bisa dengan nulis dengan benar. Besok besok kalau dia ke, oh ini tiga SMA karena mencari PTN ya. Kalau dia udah kuliah dia harus baik nulisnya, harus benar. Ya, dan usahakan kalau di WhatsApp nulisnya itu jangan disingkat-singkat. SDG, SWT, RAJ, Jezek, gitu jangan. Tetapi tulis yang benar, tulis sesuai dengan bagaimana seharusnya dia menulis. jadi dibiasakan. Ya, jangan kayak gini nih Mas nih. Mas siapa nih? Jangan jangan nangis ya. Kalau nangis jangan gede-gede. Ya. Ini yang diperlukan gelisah dan takut terlihat dari tulisannya ini orang yang suka gelisahin tulisannya ini. Nah, ini kalau gelisah sama takut wajar anak muda seperti ini gelisah dan takut. Dia butuh ketenangan. Tapi tidak ada ketenangan kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala maka dia wajib menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus tahu bahwasanya lulus atau tidak urusan itu adalah di tangan Allah bukan di tangan dia jangan dia bebankan seolah-olah dunia dia itu harus dia yang nanggung enggak Allah yang jamin dia harus yakin itu kalaupun nanti ternyata lulusnya enggak sesuai dengan harapan orang tua ketahuilah bahwasanya orang tua ini makhluk dan Allah adalah khaliq maka ridho khaliq lebih antum cari dibandingkan ridho makhluk kalau misalnya makhluk yaitu orang tua tidak meridhoi antum gara-gara hal yang tidak syar'i. Ya sebenarnya antum tawakal sama Allah aja yang penting penilaian Allah pada antum itu antum orang yang berikhtiar dan Allah berusaha dengan tawakal. Lebih baik mulia di sisi Allah walaupun dicaci makhluk daripada dipuji makhluk tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kiblatkan arah antum ke Allah dan hari akhir. Banyak-banyak doa Hilangkan kegesian dengan membaca Al-Quran Belajar dengan baik Dan jangan jadikan belajar ini beban antum untuk dunia antum Tapi jadikan ini amanat Bismillah saya ingin membahagiakan Allah Membahagiakan orang tua Dalam ketaatan kepada Allah Dan supaya saya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin Jadikan seperti itu maka itu insyaallah hilang kegelisahannya insyaallah seperti itu ya kita cukup sampai sini wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa